Hai Sobat Gizi. Kita adalah mahasiswa program studi Gizi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kita mau memberikan informasi tentang program studi Gizi Universitas Negeri Yogyakarta. Penasaran? Yuk kita ke poin. Di program studi Gizi kita mempelajari berbagai macam bidang ilmu gizi. Di antaranya ada gizi masyarakat, gizi olahraga, gizi pertahanan, dan gizi institusi. Di ruangan antropometri ini kita bisa melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, tinggi lutut, lingkar-lingkar atas, dan pengukuran antropometri. Tingginya berapa? Selain dituntut menjadi seorang ahli gizi yang kompeten dalam penilaian status gizi, seorang ahli gizi juga dituntut untuk mampu memberikan penyuluhan berupa edukasi dan konseling kepada pasien atau klien. Nah, ini dia nih alat yang digunakan untuk membantu konseling, yaitu food model. Ada juga leaflet dan tip card. Ini dia nih, laboratorium dan kuliner yang biasanya kita gunakan untuk praktikum. Betul sekali, yuk kita lihat apa aja di dalamnya. Ayo. Ini dia nih, tempat kita belajar tentang berbagai macam bahan makanan. Dan yang paling penting, kita tahu cara memulainya dari berbagai macam bahan. Di sini juga kita belajar tentang teknologi makanan, cara membuat tepung, ekstrak bahan makanan, dan kemudian melakukan fermentasi seperti tempe, yogurt, dan lainnya. Nggak, itu kan aku belajar. Bisa buat menu diet untuk orang sehat maupun untuk orang yang sakit. Contohnya dietnya adalah diet gizi seimbang, diet tinggi energi protein, diet hipertensi, diet diabetes, dan lain-lain. Ayo semua kita berpagi-pagi minum air putih 18 hari pakai sepatumu, mari olahraga hari bersepeda apa lainnya. Tadi kok enak kan nggak pusing kan lo, Pak? Oh iya, bener dihapusin di sini bisa sih, Bu. Semua kita bangun pagi-pagi
Mali Allah dari bersepeda apa lainnya. Atur makananmu sehari-hari, batas ini kan kuat, jangan berhenti, dan jangan lupa himpun gerak-gerakmu. Ayo kau semua bisa gerakkan. Ini seimbang, ini seimbang, bersihkan pikiran, coba berlaku adil. Ini seimbang, ini seimbang, berhenti sayang, bisa tawang, pasirang, konsentrasi. Udah mainnya mas, telat. Oh, baru aja bikin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua peserta webinar Boba Seri 4 dengan tema pemanfaatan pangan lokal untuk menjaga stabilitas pangan rumah tangga menghadapi new normal. Wah,
sangat menarik sekali dari temanya ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menghadirkan tiga pembicara, kemudian yang akan dipandu oleh satu moderator. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya Trimei Hasana, yang menjadi host pada webinar Boba Series 4 ini. Dan sebelum mulai acara, maka perkenankan saya membacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh ketiga pembicara, yang keempat adalah sesi tanya-jawab, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kita mulai acara webinar Boba Series 4 ini, maka kita mulai dulu dengan pembukaan. Sebelum acara kita mulai, maka mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama sesuai keyakinan kita dan agama kita masing-masing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Bisa dilihat di screen ya. Tata tertib mengikuti webinar. Yang pertama, peserta diperbolehkan memasuki ruang tunggu pada pukul 9.30. Yang tidak bisa masuk di Zoom, maka dipersilahkan untuk mengikuti webinar ini pada link YouTube. Kemudian form presensi akan di-share pada akhir sesi tanya-jawab. Kemudian posisi mic peserta atau audiens peserta seminar dalam posisi mute atau bisu. Kemudian peserta tidak dapat menampilkan layar screen. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Dan yang terakhir, jika peserta tidak mematuhi tata tertib, maka tidak akan diberikan sertifikat dan tidak bisa mengikuti webinar selanjutnya. Perlu kami sampaikan juga bahwa webinar kami, webinar series Boba Series ini sampai webinar series ke-6, dan ini baru ke-4, jadi ada minggu depan masih ada webinar series ke-5 dan webinar series ke-6. Kami mohon partisipasi dari semua audiens untuk mengikuti webinar 5 dan 6. Itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang akan memandu pemaparan materi kali ini, beliau adalah Kuntari Astriana SGZ MGC, kelahiran Bantul 9 Juni 1987. Kemudian beliau berpendidikan mulai dari S1 Sarjana Gizi dari FIKES. Pengalaman bekerja beliau dari 2013 sampai sekarang merupakan dosen di program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Monggo, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Kuntari Astriana untuk memandu jalannya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan sejawat, rekan mahasiswa, dan juga seluruh peserta di seluruh tanah air. Pagi ini saya diamanahi untuk menjadi moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Oke, pada Boba Series 4 ini atau bincang online bareng ahli gizi kali ini, kita akan mengangkat tema yang berjudul pemanfaatan pangan lokal untuk menjaga stabilitas pangan rumah tangga menghadapi era new normal. Pada diskusi kali ini, kita kedatangan tiga pembicara yang tentunya sudah expert di bidangnya, ya. Ada Bu Devilia, Bu Desti, dan juga Bapak Arci. Untuk menyingkat waktu, mungkin kita akan hadirkan pembicara pertama. Beliau adalah Bu Devilia. Kalau saya biasanya memanggilnya Bu Devil, gitu ya. Oke, Bu Devilia. Bu Devilia Puspita Dewi SGZ MPH. Beliau lahir tanggal 3 Desember 1982 di Magelang,
kemudian beralamat di Wiyoro Kidul, RT 12, Batu Retno Banguntapan, Bantul, DIY. Bu Devi Lia, selain aktif sebagai dosen di Universitas Saraswati Yogyakarta, beliau juga sangat aktif sebagai peneliti, khususnya di bidang pangan fungsional. Jadi sangat cocok sekali kali ini ya. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan D3 dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Selama beliau berkiprah menjadi dosen, beliau sudah melakukan berbagai penelitian. Ya, penelitian yang terakhir itu tentang pembuatan cookies gitu ya, dilihat dari kadar proximatnya, kemudian nilai gizinya dan diberikan kepada ibu menyusui gitu. Beliau juga sudah melakukan publikasi baik di jurnal nasional, internasional yang terakreditasi pula. Oke, untuk menyikat waktu. Halo, Bu Devi Lia, bersama saya. Sudah terdengar suara saya, Bu Ana? Oh, sudah jelas, Bu Devi. Baik, Bu Devi Lia, untuk pemaparannya. Untuk pemaparan materinya 20 menit ya, Bu Devi. Oke, pada Bu Devi Lia, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di seluruh tanah air, menyampaikan tentang pangan lokal. Saya yakin bahwa dari Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh tanah air, saya yakin di setiap daerah punya pangan lokal sendiri-sendiri. Nah, kita akan membahas pangan lokal itu dari manfaat dan kandungan gizinya. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa pangan lokal itu berasal dari bahan pangan lokal, kita bisa membedakan antara apa itu bahan makanan, apa itu pangan. Jadi kalau bahan makanan itu adalah bahan makanan yang belum diolah, artinya masih mentah. Sama halnya dengan bahan pangan. Kalau pangan itu bisa berwujud makanan, bisa berwujud minuman. Nah, di sini adalah bahan pangan lokal. Bahan pangan yang dihasilkan dari masyarakat di mana tinggal. Di mana di setiap daerah itu punya ciri khas makanan dari masing-masing daerah tergantung dari kondisi geografisnya. Nah, jadi kalau pengertian dari produk pangan lokal itu sendiri, produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu, di mana pangan lokal ini sendiri itu berasal dari bahan makanan lokal, diproduksi menggunakan teknologi lokal, ya, sesuai dengan selera masyarakat sekitar. Nah, jadi pangan lokal ini berkaitan dengan budaya lokal setempat dari dalam negeri. Artinya kita membahas sekarang pangan lokal itu pangan lokal yang ada di Indonesia. Ya, jadi sangat ironis sekali kalau kita sampai kehabisan akal untuk mencari makan di tanah kita sendiri. Ada nyanyian bahwa tongkat kayu pun bisa jadi makanan. Karena apa? Sangat suburnya tanah di sekitar kita ini. Oke. Nah, dari pangan itu sendiri kita bisa melihat bahwa kebutuhan gizi pada tubuh manusia tergantung dari kelompok umur. Kita bisa melihat ada kebutuhan gizi makro dan ada kebutuhan gizi mikro. Ya, di mana kebutuhan gizi makro ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kita bisa melihat prosentasenya, karbohidrat 40-60%, kemudian untuk proteinnya 10-20%, lemak 10-15%, kemudian
nutriennya ada vitamin, mineral, serat, dan air. Nah, ini kita melihat juga dikombinasikan dari tumpeng gizi seimbang. Kita lihat, oh paling bawah adalah sumber karbohidrat, kemudian di atasnya ada buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral serta serat, di atasnya lagi ada lauk hewani, lauk nabati sebagai sumber protein, sumber lemak, yang paling atas adalah pelengkap, ya, di mana dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, kalau kita lihat dari rancangan RKP tahun 2020 dari Badan Ketahanan Pangan, ini ada 6 poin. Yang pertama adalah pengembangan stabilitas pasokan dan harga pangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan cadangan pemerintah. Yang ketiga peningkatan pencapaian indeks ketahanan pangan. Ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang keempat adalah peningkatan pemanfaatan pangan lokal. Jadi melokalkan bahan baku industri pangan. Minimal 10% dari bahan baku industri lokal. Nah, ini adalah untuk mengantisipasi adanya impor bahan makanan dari luar negeri. Artinya kita bisa memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk mensubstitusi bahan pangan pada suatu produk pangan. Di situ dikatakan bahwa minimal 10% dari bahan baku industri itu menggunakan bahan pangan lokal. Yang kelima adalah peningkatan penganekaragaman pangan. Dan yang keenam itu adalah penguatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan pusat daerah serta kita melihat peranannya. Artinya kita melihatnya adalah di sini yang saya tekankan adalah di poin 4, yaitu peningkatan pemanfaatan pangan lokal. Karena kita masih bisa melihat banyak sekali pangan lokal yang belum termanfaatkan. Padahal di situ punya kandungan gizi yang baik, kemudian mempunyai efek positif terhadap tubuh, tetapi masyarakat menganggapnya bahwa itu bukan makanan, atau wah bukan makanan yang keren, tetapi sebenarnya itulah makanan yang baik untuk tubuh kita. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasil riskesdas tahun 2018, kita bisa membandingkan bahwa adanya penyakit tidak menular. Saya melihatnya di sini adalah prevalensi diabetes mellitus dari tahun 2013 dan tahun 2018. Artinya dari tahun 2013 ke tahun 2018 itu ada peningkatan. Ya. Ini yang paling tinggi kalau kita lihat adalah di Provinsi DKI. Yang paling rendah. Nah, ini justru di NTT ini. Prevalensi diabetes mellitusnya menurun. Tahun 2013 tinggi, tahun 2018 menjadi 0,9. Provinsi yang lain mengalami peningkatan. Nah, ini berarti kita juga bisa melihat bagaimana pola konsumsinya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Ya, itu. Maaf. Nah, ini ada beberapa ragam bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Di situ ada singkong, ganyong, ya. Mungkin kalau di daerah lain namanya bukan ganyong ya. Kemudian ada umbi garut, jagung, uwi, nah, kemudian ubi jalar dengan berbagai macam warna, kemudian ada suwek, atau di daerah lain namanya iles-iles, atau porang, serta sagu. Ini ada beberapa contoh, sebenarnya masih banyak sekali bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita yang belum saya sebutkan di sini, tetapi mempunyai efek positif terhadap tubuh, ya. Nah, kalau kita lihat, nah sekarang masih masanya menghadapi new normal. Kita melihat ini dari kemandirian pangan Indonesia selama masa pandemi. Ya, dilihat dari indeks ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Ternyata di situ kita bisa melihat ada 3 provinsi dengan kemandirian pangan tertinggi. Di antaranya ada DIY 6%, kemudian Gorontalo,
Kalimantan Selatan. Serta ada 3 provinsi dengan kemandirian pangan terendah, yaitu ada Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kenapa yang lain tidak disebutkan? Ini yang saya ambil adalah rank yang paling tinggi, kemandirian pangan yang tertinggi, dan kemandirian pangan paling rendah. Nah, kalau kita lihat dari peta potensi pangan lokal di seluruh Indonesia, kita melihat dari bahan pangan lokal, ini saya gambarkan ada ubi kayu atau singkong. Ternyata hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu bisa menghasilkan singkong atau ubi kayu. Karena apa? Ubi kayu atau singkong itu termasuk tanaman palawija, ya, yang bisa tumbuh di mana saja, ya, di lahan yang kering pun bisa tumbuh. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa di hampir di seluruh provinsi ada, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat dan kandungan gizi dari singkong. Ternyata singkong itu bisa diolah menjadi bahan makanan, makanan yang cukup banyak yang mempunyai efek positif terhadap tubuh. Di situ ada di daerah Sumatera ada namanya kacamui, ya. Kemudian ada gatot. Kemudian ada tiwul, ada ombus-ombus. Nah, atau mungkin masih banyak lagi olahan-olahan dari singkong yang ada di setiap daerah, ya. Nah, ini kita lihat dari indeks glikemis oyek, tiwul, dari umbi singkong. Nah, ini saya melihatnya dari singkong. Kita bisa melihat kandungan gizinya. Di sini adalah analisis dari kadar proksimat dari hasil olahan bahan pangan lokal. Ya, ternyata kandungan gizinya juga tidak kalah tinggi. Di sini tinggi sekali nih. Ya, jelas karena ini adalah bahan pangan lokal, sumber karbohidrat yang tertinggi memang karbohidrat. Tetapi seratnya juga ada, ya. Di sini adalah hasil olahan dari, saya melihatnya di sini ada dari garut, suwak, dan singkong. Ini contohnya, ya. Ada tiwul. Kemudian kalau kita lihat dari efek dari pati resisten singkong, ya, ini pati resisten pada singkong kita bisa melihat dari tabel ini bahwa hasil analisis variannya itu intake makanan dan kadar glukosa darah puasa tidak memiliki perbedaan. Artinya berapapun yang diberikan itu tidak mempengaruhi kadar glukosa puasa. Tetapi di sini mempunyai perbedaan yang signifikan pada kadar insulin puasa. Kemudian indeks HOMA IR-nya dan indeks HOMA B-nya. Artinya ini mempunyai efek positif terhadap tubuh. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah jagung. Kita bisa melihat, nah ini produksi jagung hanya beberapa provinsi saja, tidak sebanyak tadi untuk yang singkong. Kita bisa melihatnya di situ, di Jawa hanya ada 2 provinsi, di Gorontalo, Sulawesi Utara, NTT, tapi sebenarnya di daerah masih ada, tapi produksinya tidak begitu banyak. Bahkan ini kalau kita lihat di Sumatera nggak ada, tapi sebenarnya di Sumatera juga ada, tapi produksinya tidak banyak. Nah, ini yang ditampilkan adalah yang produksinya banyak. Nah, ini adalah olahan dari jagung. Ada lepet jagung, rontol, ada jagung bakar, jagung bose, ya. Kalau kita lihat dari jenisnya jagung pun bermacam-macam, ya. Ini kandungan gizi dari jagung. Ada jagung biasa dan jagung manis karena jagung kan varietasnya ada bermacam-macam, ya. Ini. Jadi energi, kemudian protein, lemak, karbohidratnya, kalsium, fosfor, B12,
besi, air, vitaminnya juga ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Ya. Nah, kalau kita lihat antara jagung biasa dan jagung manis, itu energinya lebih tinggi yang jagung biasa. Tapi kan rasanya manis, kenapa lebih tinggi jagung biasa? Nah, itu. Ya. Kemudian proteinnya juga lebih tinggi yang jagung biasa, yaitu 4,1. Lemaknya juga. Ya. Yang tinggi dari jagung manis dibandingkan dengan jagung biasa di sini adalah vitamin B dan vitamin C-nya, ya, dari jagung manis. Nah, kalau kita lihat di sini dari aktivitas antioksidan ekstrak dan fraksi dari biji jagung, kita lihat rendemen fraksi biji jagung, ya, di sini dilihat dari fraksi heksana, kemudian fraksi etil asetat, fraksi butanol, dan fraksi air. Ternyata di sini rendemen yang paling tinggi adalah dengan fraksi butanol. Nah, kemudian kalau dilihat dari aktivitas total antioksidan dari fraksi dan ekstrak biji jagung, ini ternyata mengalami peningkatan di semua fraksi. Nah, kemudian aktivitas antioksidannya yang di sini dikatakan aktivitas penangkal radikal bebasnya menggunakan DPPH itu juga mengalami peningkatan. Ya, di setiap fraksinya mengalami peningkatan. Artinya apa? Bahwa di dalam jagung itu aktivitas antioksidannya tinggi. Nah, apa sih antioksidan itu? Antioksidan adalah untuk menghambat oksidasi yang ada di dalam tubuh kita. Untuk menangkal radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik dari lingkungan, dari makanan. Nah, itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peta potensi dari pangan lokal ubi jalar. Ubi jalar ini juga, nah ini kalau tadi kita melihat dari kemandirian pangannya ternyata di Papua kok kemandirian pangannya termasuk rendah. Padahal di situ, di sini penghasil ubi jalar. Ya. Nah ini hasil olahnya, sebenarnya juga masih banyak olahan-olahan dari ubi jalar yang lain. Nah, selanjutnya adalah di kandungan gizi ubi jalar. Ternyata ubi jalar dengan berbagai macam warna, ada kuning, oranye, putih, dan ungu, itu mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda. Kita bisa melihat di sini, oh ternyata ubi jalar kuning kandungan gizinya seperti ini. Ubi jalar oranye, putih, dan ubi jalar ungu. Nah di sini dari beberapa hasil penelitian bahwa ubi jalar ungu itu kandungan dari antioksidannya tinggi. Nih. Jadi ternyata sama-sama ubi jalar punya kandungan gizinya yang berbeda-beda. Ini, jadi ubi jalar itu bisa mencegah terhadap gangguan fungsi ginjal karena stres oksidatif. Ini penelitian pada ubi jalar ungu. Ya. Stres oksidatif di sini, nah ini, pada tikus diabetes. Nah, ternyata dari tabel ini kita bisa melihat bahwa rataan malondialdehid MDA dan SOD pada jaringan tikus ternyata berbeda. Yang diberikan dengan ubi jalar ungu itu MDA-nya rendah. Ya. Begitu juga ini kaitannya dengan blood oreanitrogen.
kreatinin dan HUN-nya. Ternyata dia memiliki nih lebih tinggi. Ya, ini artinya lebih jalar. Ungu itu mempunyai manfaat untuk fungsi ginjal dan pencegahan penyakit DM. Kemudian sagu. Kalau kita lihat dari sagu, nah ini beberapa daerah dengan penghasil sagu hampir seluruh provinsi kecuali di Pulau Jawa. Nah, ini adalah menghasilkan sagu, ya. Kemudian di daerah timur ada Papua, Papua Barat, ini sebagai makanan pokok. Jadi kita sekarang tidak mengandalkan beras sebagai pangan pokok. Ya, makanan pokok itu tidak harus nasi, tetapi sumber karbohidrat yang lain itu bisa dijadikan sebagai pangan pokok. Kita jangan tergantung dengan pangan pokok nasi. Ya, karena kita lihat beberapa tahun terakhir impor beras ke Indonesia berapa banyak, padahal kita punya sumber daya tersendiri. Ya. Nah, ini adalah beberapa olahan dari sagu, ya. Kemudian kandungan gizi pada sagu. Nah, ternyata sagu juga kalorinya tinggi, karbohidratnya tinggi, kalsiumnya tinggi. Ya. Jadi yang bisa ditonjolkan di sini adalah kalsium dan zat besinya yang tinggi. Nah, artinya itu bisa mencegah dari kejadian osteoporosis, kemudian mencegah terjadinya anemia. Ini adalah indeks glikemik dari berbagai olahan sagu. Nah, ternyata sagu mempunyai indeks glikemik yang rendah dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi ini adalah yang merah ini pangan biasa. Kemudian yang oranye ini adalah beras yang berasal dari sagu. Ternyata dilihat di sini dia mempunyai indeks glikemik yang rendah. Kemudian umbi garut. Nah, ini sangat jarang sekali kita menemukan umbi garut, bahkan kalau di sekitar kita itu sebagai tanaman apa ya, tanaman di pekarangan atau sebagai tanaman liar yang ada di kebun. Tetapi bisa bermanfaat juga di sini. Ada berbagai macam olahan. Ini ada ongol-ongol, ada cookies. Ini untuk kandungan gizinya, ya. Jadi energi yang dihasilkan itu ada 65 kilokalori, air 80,75 gram, proteinnya 4,24 gram, kemudian lemak dan karbohidrat serta seratnya juga tinggi. Nah, ini. Ini sama dengan yang di awal tadi dengan singkong, tapi saya di sini melihatnya adalah di ubi garutnya. Jadi indeks glikemik pada oyek garut dan tiwul. Ternyata di sini daya cernanya tinggi. Ya. Kemudian total patinya juga tinggi. Amilopektin serta seratnya juga tinggi, ya. Tuh. Kemudian ini adalah perubahan kurva kadar glukosa darah. Ini yang indeks glikemiknya yang mengkonsumsi oyek garut. Ternyata juga oyek garut itu mempunyai indeks glikemik yang rendah. Tiwul dari garut juga mempunyai indeks glikemik yang rendah. Artinya pangan lokal itu mempunyai atau sebagian besar mempunyai indeks glikemik yang rendah, tapi perlu diperhatikan dalam hal pengolahan karena pengolahan juga akan mempengaruhi indeks glikemik. Bisa juga dengan pengolahan indeks glikemiknya menjadi lebih tinggi. Ya. Tetapi di sini walaupun dengan pengolahan oyek maupun tiwul garut ini indeks glikemiknya tetap rendah. Kemudian suwek, porang atau iles-iles ya. Tanamannya ini seperti tanaman apa ya? Ya seperti ini golongannya golongan talas ya. Ini masih teman-temannya sama uwi, gembili, ya, suwek. Nah, ternyata di sini kalau
dilihat kandungan per 100 gram, ini mengandung glukomanan yang tinggi kalau sudah dijadikan tepung, yaitu 64,98. Patinya juga tinggi, ya. Seratnya juga tinggi dari suwak, ya. Nah ini. Jadi ini adalah aplikasi umbi suwak sebagai pangan alternatif penurun gula darah pada penderita DM. Ternyata yang diberikan suwak, ya, umbi suwak itu perubahan kadar gula darahnya stabil, artinya terjadi penurunan dibandingkan dengan pemberian yang lain atau pangan yang lain. Ini sama ya, kalau kita lihat dari oyek suwak, ini juga indeks glikemiknya rendah, kemudian tiwul yang dari suwak juga indeks glikemiknya rendah. Ya. Kemudian ubi gembili. Nah ini masih temannya tadi, temannya si suwak tadi ya. Jadi gembili dalam 100 gram, kalorinya juga tinggi, karbohidratnya tinggi. Nah ini kandungan gizinya. Kalau kita lihat ini peningkatan HDL plasma pada penderita DM yang diberikan pati gembili, ternyata hasil dari pretest dan posttestnya mengalami perubahan. Artinya dengan pemberian pati gembili, ya, dengan pemberian pati gembili ini mengalami perubahan, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa oh terjadi peningkatan yang signifikan dari pemberian pati gembili. Nah, ini yang terakhir dari saya. Jadi kita tidak usah berkecil hati. Ternyata Indonesia itu adalah lahan yang subur. Kenali pangan lokal Nusantara yang ada di sekitar kita. Ya, jadi mari kita optimalkan potensi pangan lokal karena negeri ini memiliki potensi pangan lokal yang sangat luar biasa. Ya, dari nenek moyang kita bahkan sudah membuat nyanyian. Tongkat kayu pun bisa jadi makanan. Nah, tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Devilia atas pemaparan materinya yang sangat menarik gitu ya. Jadi Bu Devilia tadi sempat menyuplik lagu dari Kus Plus kalau nggak salah ya. Tongkat, kayu, dan batu pun bisa jadi tanaman yang akhirnya nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa memang di Indonesia ya, hampir semua tanaman bisa tumbuh di Indonesia. Oke, ternyata ini sudah banyak sekali pertanyaan gitu ya, baik di Zoom maupun di YouTube, tapi tahan dulu gitu ya, karena masih ada dua pemateri. Gitu. Mungkin saya ngambil sedikit dari Bu Devil tadi, ternyata pangan lokal itu banyak sekali ya, dan ternyata belum banyak yang dieksplor gitu ya. Dan ternyata pangan lokal tersebut mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah, jadi sehingga tidak menaikkan kadar glukosa darah yang tinggi. Oke, terima kasih Bu Devilia. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua, yang tentunya tidak kalah menariknya dari pembicara pertama. Beliau adalah Ibu Desti Ervira. Beliau adalah Ibu Desti Ervira Puspaningtyas SKZ MPH. Beliau lahir tanggal 13 Desember tahun 1989 ya. Kepaut berapa hari ya dengan Bu Devil ini ya, sama-sama lahir di bulan Desember. Oke, okay. Beliau tinggal di Kuncen, RT 29, RW 6, Yogyakarta. Beliau aktif menjadi dosen di Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sespati Yogyakarta sejak tahun 2015 hingga sekarang. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi editor dan juga reviewer dari ILGI atau Ilmu Gizi Indonesia, jurnal yang punya Prodi Gizi. Kemudian beliau juga
aktif penulis buku, gitu ya, bukunya sudah banyak sekali yang beliau hasilkan. Selain itu beliau juga banyak sekali melakukan penelitian, gitu ya, baik di bidang pangan dan juga yang lainnya. Dan publikasi beliau bisa dilihat ya di CV-nya banyak sekali yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Baik, Bu Desti, kali ini akan memaparkan tentang pangan fungsional dan kesehatan saluran cerna dalam menghadapi pandemi. Ya, Bu Desti bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu Ana, suara saya. Oh, baik, baik. Bu Desti, saya berikan waktu 20 menit untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya serahkan Bu Desti. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Kuntari Astriana atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga kepada tim Boba Bincang Online bareng Ahli Gizi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi mengenai materi yang semoga ini salah satu materi yang cukup menarik minat para pendengar sekalian ya, khususnya tentang pangan fungsional dan kesehatan saluran cerna dalam menghadapi pandemi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di musim pandemi sekarang harus selalu imunitasnya baik. Nah, gimana supaya imunitasnya baik? Ya, kita harus melihara juga saluran cerna kita. Nah, salah satu caranya lewat pangan fungsional. Nah, kalau katanya orang tak kenal maka tak sayang, supaya paham dan supaya sayang dengan materinya, kita harus tahu dulu nih kita mau bahas apa. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ada tiga bagian besar yang hendak kita bahas dan diskusikan bersama-sama. Yang pertama adalah tentang pangan fungsional itu sendiri. Kalau tadi Bu Devilia sudah menyampaikan tentang pangan lokal, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi tentang pangan fungsional. Apa pengertiannya, macamnya ada apa saja, dan manfaatnya apa. Lalu nanti kita lanjut ke cara yang kedua, dengan materi yang kedua, yaitu urgensi kesehatan saluran cerna, khususnya berkaitan dengan imunitas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah, apa saja macam pangan lokal yang menjadi pangan fungsional yang dapat meningkatkan kesehatan saluran cerna kita pada musim pandemi ini. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pangan fungsional. Sebenarnya untuk pangan fungsional sendiri, definisinya sudah cukup banyak, sudah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga, tapi sayangnya belum dirumuskan secara pasti karena masih dalam tahap pengkajian dan juga masih dikoreksi. Kenapa? Bisa teman-teman lihat di situ ada beberapa referensi yang membahas mengenai pangan fungsional disebut dengan functional food, lalu ada food with claims, nutraceutical, bahkan ada yang bilang sebagai dietary supplement, food supplement, medical food, designer food, fortified food, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat dulu nih, definisi ini sebenarnya sudah pernah dipaparkan oleh beberapa negara, ada dari Jepang, dari Eropa, dan dari Amerika. Jepang sendiri mengkategorikan pangan fungsional, dia punya sebutan khusus yaitu FOSU. Apa sih? Makanan yang digunakan spesifik untuk kesehatan. Yaitu suatu makanan yang difortifikasikan dengan zat gizi tertentu, kita bilang zat gizinya spesial, di mana zat gizinya ini memiliki efek fisiologis yang menguntungkan untuk kesehatan. Sementara Eropa sendiri mengkategorikan pangan fungsional, yaitu suatu makanan yang bersama-sama dengan zat gizi dasarnya, itu bisa memberikan efek yang menguntungkan. Menguntungkan untuk siapa? Untuk fungsi organ. Baik itu meningkatkan suatu kondisi ataupun menurunkan resiko terjadinya penyakit. Nah, sementara Amerika sendiri, mereka belum punya definisi formal tentang pangan fungsional. Nah, gimana nih tentang definisi pangan fungsional yang ada di Indonesia? Kita masuk nih. Beberapa studi menyatakan bahwa pangan fungsional itu sendiri adalah suatu pangan, baik bentuknya alami ataupun kita formulasikan, kita create gitu ya, sedemikian rupa sehingga mengandung satu atau lebih komponen bioaktif. Kata kuncinya adalah sebenarnya komponen bioaktif. Yang berdasarkan kajian ilmiah, jadi ada studinya, bisa meningkatkan kinerja fisiologis atau mencegah penyakit serta mencegah terjadinya suatu gangguan kesehatan.
Adia krunya punya efek positif di samping kandungan gizi dari makanan tersebut. Nah, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pangan fungsional itu sendiri. Yang pertama, tadi dari definisinya, harus dalam bentuk produk makanan. Artinya apa? Bukan kapsul, bukan tablet, dan bukan serbuk. Lalu, karena dia suatu pangan, artinya dia bisa dikonsumsi, menjadi bagian dari makanan sehari-hari. Lalu, kriteria yang ketiga, punya fungsi tertentu, punya peranan dalam mengatur proses metabolisme tubuh. Dan kandungannya pun harus jelas, baik secara jumlahnya maupun secara mutunya. Aman dan tidak menurunkan nilai dari suatu produk. Nah, referensi yang lain melihatnya seperti ini. Kalau tadi banyak istilah tentang pangan fungsional, kita lihat nih di gambar ini, teman-teman bisa lihat, ada yang namanya basic food, lalu ada enriched or improved food, makanan dasar, makanan yang diperkaya, lalu ada makanan fungsional. Ketiganya itu masuk ke dalam kategori makanan kesehatan. Jadi tiga ya, yang membedakan adalah makanan dasar, kalau kita lihat sumbu Y-nya yang naik ke atas, yaitu suatu makanan yang bisa memenuhi basic need, artinya memenuhi kebutuhan dasar, hingga sampai ke titik keseimbangan positif. Sementara ketika dia memenuhi dari titik keseimbangan positif hingga menurunkan suatu resiko terjadinya penyakit, kita bisa bilang makanan itu adalah makanan yang diperkaya dengan suatu kandungan gizi tertentu atau enriched foods. Begitu dia punya fungsi meningkatkan suatu fungsi atau merestore suatu kondisi, kita sebut dia sebagai makanan fungsional. Sedikit berbeda dengan makanan yang dibilang sebagai obat atau drug food. Karena drug food punya prinsip bisa menghealing atau menyembuhkan, seperti itu. Kriterianya sama seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya, merupakan pangan alami, punya manfaat kesehatan, bisa dikonsumsi sehari-hari, dan level fungsinya bukan hanya memenuhi cita rasa, tapi bisa memberikan efek terhadap kesehatan. Nah, lalu apa aja sih macamnya? Untuk macamnya sendiri, tadi karena clue-nya adalah punya komponen bioaktif, artinya suatu makanan dengan kandungan komponen bioaktif yang dia jelas jumlahnya, mutunya, bisa kita sebut sebagai pangan fungsional. Di mana kandungan bioaktifnya ini bisa terdapat secara natural di makanan itu, alami ada di makanan itu, atau kita tambahkan ke dalam suatu makanan. Apa saja komponen bioaktifnya? Ada banyak sebenarnya, tapi kebetulan yang saya ambil, yang saya sorot hanya 10 saja. Ada karotenoid, ada serat pangan, probiotik, prebiotik, vitamin dan mineral, asam lemak, flavonoid, ada plantanol sama sterol, ada protein dari soy, lalu fitoestrogen dan juga asam fenolik. Nah, untuk contoh-contohnya, tadi kalau Bu Devi sudah menyampaikan pangan lokal ya, nah di sini saya tarik nih, kira-kira mana sih yang bisa atau potensial menjadi pangan fungsional. Ya, tadi saya setuju dengan pernyataan Bu Devil. Indonesia tuh kaya banget. Gak usah takut tinggal di Indonesia. Tadi ya, ditanam di kayu aja bisa jadi salah satu makanan yang ketika ditaruh di tanah. Nah, ini contoh makanannya ada kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan fermentasi. Yang jelas, kalau di peraturan menteri, di peraturan yang ada di Indonesia, satu panganan disebut suatu makanan disebut makanan fungsional ketika dia bisa memenuhi suatu klaim. Ada dua klaim di sini, yaitu klaim gizi dan klaim kesehatan. Apa sih klaim gizi? Klaim gizi itu adalah suatu uraian yang harus disampaikan bahwa makanan tersebut punya karakteristik gizi tertentu. Berapa kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineralnya. Sementara klaim kesehatan itu suatu pernyataan yang menyatakan atau yang mengemukakan bahwa ada hubungan loh di antara pangan tadi dengan kesehatan yang akan didapatkan. Nah, masing-masing klaim ini terbagi lagi. Klaim gizi ada dua klaim, klaim kandungan gizi dan klaim perbandingan gizi. Sementara klaim kesehatan terbagi menjadi tiga, klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain, dan klaim penurunan resiko. Ini sedikit ulasannya. Nanti mungkin teman-teman bisa buka lebih detail di peraturan Menteri Kesehatannya. Untuk klaim kandungan gizi, artinya makanan tersebut harus menggambarkan berapa kandungan zat gizinya. Sementara klaim perbandingan zat gizi harus bisa membandingkan kandungan zat gizi tersebut di antara satu pangan dengan pangan yang lainnya.
klaim fungsi zat gizi artinya menyatakan apa fungsi dari zat gizi tersebut untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal tubuh. Sementara klaim fungsi lain, ini adalah suatu klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang ada di dalam pangan atau komponen pangan, di mana efek ini bisa memperbaiki fungsi tubuh atau memelihara kesehatan. Nah, klaim yang terakhir, penurunan risiko penyakit, yaitu suatu klaim di mana pangan atau komponen pangan berperan dalam penurunan risiko terjadinya penyakit tertentu. Dari sini, kita akan masuk ke manfaatnya. Berarti kalau kayak gitu, karena tadi dia punya beberapa klaim dan punya beberapa kandungan bioaktif, ada manfaat dari pangan fungsional. Sekali lagi, banyak banget komponen bioaktifnya. Saya hanya mengambil beberapa saja. Dan kalau mau teman-teman mau eksplor lebih jauh, banyak referensi tentang pangan fungsional. Di sini ada asam lemak esensial yang kita kenal gitu ya, di beberapa media sangat menggembar-gemborkan omega-3, omega-6, omega-9, punya fungsi di sini bisa memelihara kesehatan jantung, pembuluh darah, reproduksi, memperbaiki imunitas, sistem syaraf, dan juga mendukung pertumbuhan. Lalu ada fitoestrogen, bisa memberikan efek kepada kesehatan tulang, jantung, pembuluh darah, membantu kontrol glukosa darah, bahkan beberapa referensi menyebutkan bisa berperan sebagai anti kanker, antiviral, dan antibakteria. Lalu ada serat pangan. Kita kenal ada serat larut air, serat tidak larut air, di mana salah satu dari bagian ini bisa difermentasi oleh bakteri yang ada di kolon, menghasilkan suatu asam lemak rantai pendek, atau kita sebut short chain fatty acid, butirat, propionat, asetat, di boba 3 pernah dibahas oleh Bu Delima. Nah, ini berperan untuk kesehatan saluran cerna, jantung pembuluh darah, obesitas, DM, dan kanker. Begitu pula flavonoid, karotenoid yang berperan lebih ke sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas yang bisa memberikan efek juga kepada perbaikan sistem imunitas. Lalu ada plantanols, ada sterol, ada polyols. Nah, untuk plantanol, sterol kita bisa jumpai di sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan sebagainya. Punya efek untuk penurunan kolesterol, gitu ya. Lalu ada antiinflamasi dan juga antioksidan. Polyols bisa memelihara kesehatan mulut, berat badan, lalu berkaitan dengan indeks glikemik makanan, dan memelihara kesehatan saluran cerna. Nah, yang akan kita bahas nih, karena tadi sesuai dengan temanya, itu adalah pangan fungsional kesehatan saluran cerna dalam menghadapi pandemi. Ada probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Kita udah sama-sama tahu ya, untuk probiotik itu adalah bakteri baik yang menguntungkan, gitu ya, atau mikrobia baik yang menguntungkan, bisa membantu menyeimbangkan mikrobiota saluran cerna, klunya mikrobiota saluran cerna. Lalu ada prebiotik yang menjadi sumber makanannya, bagi si probiotik yang bisa menstimulasi pertumbuhan probiotik itu sendiri, dan simbiotik gabungan dari probiotik dan prebiotik yang bisa mendorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Dari situ, setelah kita tahu nih pangan fungsional apa, macamnya apa, manfaatnya apa, kita masuk nih ke urgensi kesehatan saluran cerna. Karena kaitannya dengan pandemi, ada nggak sih kaitan antara saluran kesehatan saluran cerna dengan imunitas? Ini suatu artikel ilmiah yang ditulis dan diterbitkan di European Journal of Nutrition menjelaskan tentang kesehatan saluran cerna dan imunitas. Ada nggak sih sebenarnya kaitan antara kesehatan saluran cerna dan imunitas? Teman-teman bisa lihat di situ di gambarnya. Banyak faktor yang mempengaruhi fungsi imun. Ada makanan, status gizi, lalu masa di kehidupan awal, genetiknya, jenis kelaminnya, lalu ada usia, ada hormon, ada paparan dari luar, dan salah satunya lagi, salah satunya lagi itu adalah gut flora atau keseimbangan atau kompartemen dari saluran cerna kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk, apa sih kaitan antara kesehatan saluran cerna dan juga imunitas? Kita kenalan dulu yuk. Kan tadi ya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka yaudah, taarufan. Nah, sekarang kita taarufan dulu nih sama yang namanya mikrobiota. Apa sih sebenarnya mikrobiota itu? Jadi, satu hal yang perlu kita ketahui bersama,
di dalam tubuh kita itu ada suatu kumpulan kayak mikrobia yang hidup bareng-bareng sama tubuh kita. Nah, kumpulan kompleks mikrobia ini, baik bakteri, virus, jamur, ya, yang hidup bareng-bareng dengan kita sebagai host, itu disebut sebagai mikrobiota. Di mana aja tuh tempatnya? Di kulit. Untungnya ya, si mikrobia ini nggak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin kita udah kabur semua satu-satu ya, karena banyak banget yang nempel di kita. Ada di kulit, lalu ada di saluran urogenital, ada di saluran pernafasan, dan yang gak kalah pentingnya, itu ada di saluran pencernaan. Dan kita sering menyederhanakan mereka dengan sebutan mucosal immunity, atau imunitas mukosa. Apa sih sebenarnya peranan dari mikrobiota ini? Kan tadi ya, bakteri, virus, jamur, kok kayak menyeramkan ya? Ternyata tidak semua menyeramkan. Mereka punya peranan untuk imunitas, zat gizi, dan juga kesehatan lainnya. Mereka membantu mengatur sistem imun kita, membantu perlindungan kita terhadap bakteri patogen, membantu mencerna makanan pada beberapa zat gizi yang tidak bisa kita dapatkan, mereka yang memproduksi, kita yang menyerapnya. Lalu juga tadi ada beberapa zat yang tidak bisa dicerna oleh saluran cerna kita, diproses oleh mereka, salah satu bentuknya adalah SCFA, short chain fatty acid. Nah, di saluran cerna kita sendiri, kalau teman-teman lihat gambar di sebelahnya, ternyata mikrobianya itu cukup banyak. Banyak malah ya, bergantung pH-nya dan juga bergantung tempatnya. Dari sini kata kuncinya dulu ya, kita kenalan sama mikrobiota. Organ pertahanan tubuh kita yang paling besar ternyata itu banyak ditemukan di saluran cerna. Kenapa? Karena si mikrobiota ini yang ada di saluran cerna kita, mereka melakukan suatu komunikasi silang atau yang disebut dengan crosstalk, gitu ya. Komunikasi silang dengan komponen imunitas yang ada di saluran cerna kita. Mereka yang komunikasi dengan komponen imunitasnya sehingga menghasilkan sistem pertahanan tubuh yang baik. Kuncinya, ketika mikrobiota kita baik, imunitas kita bisa baik. Otomatis risiko untuk terkena non-communicable disease ataupun penyakit imunitas lain bisa berkurang. Sementara ketika mikrobiota di saluran cerna kita tidak dalam kondisi yang seimbang atau tidak baik, bisa terjadi gangguan sistem imun. Efeknya bisa mempengaruhi kesehatan. Oke, kita masuk ke gambarnya. Mungkin kalau dilihat dari gambarnya, ini gambar apa gitu ya, ada bakteri-bakteri berenang. Kayak tadi pertanyaannya, ada kaitan nggak sih sebenarnya kesehatan saluran cerna dengan imunitas? Ini adalah gambar saluran cerna kita. Untuk menyederhanakannya, saya tulis di situ ada 3 lapisan. Mungkin kita fokus dulu ke lapisan-lapisannya ya. Di lapisan yang pertama, teman-teman bisa lihat lapisan yang paling atas. Oke, kita sebut dengan intestinal lumen atau lumen usus. Di lumen usus itu sendiri terdiri dari dua bagian yang utama. Bagian paling luar itu adalah bagian yang dipenuhi dengan lendir. Dan bagian ini dipenuhi oleh mikrobiota. Tadi ya kita sudah bahas si mikrobiota. Mikrobiota yang akan membantu mengaktifkan dan memainkan peranan imunitas bagi tubuh kita. Sementara di bagian yang dalam, itu ada antimikrobia bakterisida peptida dan ada IgA. Mereka inilah yang akan melakukan peranan untuk mengenali, kayak lebih tepatnya untuk memproses si antigen. Lalu di lapisan yang kedua, kita geser dulu ke lapisan yang kedua, ada mukosal epitelium. Keterangannya ada di bawah. Jadi lapisan satu ke lapisan dua. Lapisan epitel usus di sini, kalau teman-teman lihat, dia berbatasan dengan lamina propria di bagian bawahnya, dan dia berbatasan dengan lapisan mukosa di bagian atasnya. Lapisan ini disusun oleh beberapa jenis sel goblet, di mana sel goblet ini yang tadi menghasilkan si lendir atau menghasilkan si mucin. Lalu ada sel panet. Sel panet ini yang akan memproduksi si AMP. Lalu ada sel M. Nah, peranan pentingnya adalah sel M. Sel M ini loh nanti yang bertugas untuk menangkap antigen. Antigen dari mana? Antigen dari mikrobia
pada dasarnya semua makanan, semua yang masuk ke saluran cerna kita itu bisa menjadi antigen. Termasuk makanan pun itu juga bisa menjadi antigen. Lalu sel M inilah yang akan mengenalkan kepada proses selanjutnya. Siapa? Dia akan mempresentasikan kepada antigen presenting cell. Atau kita menyederhanakannya dia, salah satunya di situ bisa teman-teman lihat di bawah bagian epitel, mukosal epitel, ada suatu sel yang bentuknya kayak syaraf, itu yang kita sebut dengan dendritic cell. Oke. Yang ini nanti akan disampaikan lagi kepada sel B atau sel T untuk memproduksi entah itu IgA, IgE, dan sebagainya. Lalu di lapisan ketiga, ada lamina propria dan juga mesenterium. Bagian inilah yang berperan penting dalam sistem imun pada saluran cerna. Karena ini bagian dari GALT atau gut-associated lymphoid tissue. Jaringan limfoid yang berhubungan dengan si saluran cerna. Jadi ada hubungan antara imunitas dengan saluran cerna. Di lamina propria ini, ada yang namanya lymphoid follicle yang terbentuk dari Peyer patch. Kita next ke slide selanjutnya, apa sih sebenarnya Peyer patch itu? Oke. Peyer patch di sini, tadi dia ada persis di bawahnya si mukosa usus, dan di bagian Peyer patch itu bisa teman-teman lihat ya, di bagian mukosanya ada M cell, di mana M cell-nya ini yang berperan untuk mentransfer antigen ke penyaji antigen. Nah, bawahnya lagi, di bawah penyaji antigen, ada yang bentuknya kayak syaraf yang kita sebut sebagai sel dendritik atau dendritic cell. Dendritic cell inilah yang akan menyajikan ke sel B atau sel T. Sehingga diproduksilah IgA, IgE, dan sebagainya. Artinya di sini ada antibody yang akan memberikan respon terhadap antigen. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa saluran pencernaan kita memiliki peranan yang paling penting atau memiliki peranan penting terhadap imunitas. Kenapa? Karena tugas dia berat. Dia harus bisa mengenalkan, harus bisa mengenali antigen. Mana antigen yang berbahaya, mana antigen yang bisa ditoleransi. Nah, oleh sebab itu kita harus memelihara kesehatan saluran cerna kita. Gimana caranya? Tadi, tolong dipelihara si mikrobiota saluran cernanya supaya komunikasi atau cross talk, komunikasi silang di antara si mikrobiota dengan komponen-komponen imunitas bisa berjalan dengan baik. Sampai sini. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih pangan lokal yang ada di sekitar kita yang bisa berperan sebagai pangan fungsional dan itu bisa memperbaiki atau memelihara kesehatan saluran cerna kita, khususnya di musim pandemi saat ini? Sebenarnya PR-nya tuh banyak. Kenapa saya bilang PR-nya banyak? Indonesia tuh kaya banget. Pangan lokalnya juga banyak. Tapi di sini saya lebih menekankan ke tiga jenis pangan fungsional yang memiliki kandungan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Nanti bisa teman-teman cari, itu ada naskahnya cukup baik. Saya bilang ini bisa menjadi dasar kenapa kok kita perlu sih yang namanya probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Apakah itu solusi tepat untuk meningkatkan imunitas? Di naskah tersebut, penulis menyatakan bahwa baik itu probiotik, prebiotik, dan simbiotik itu memiliki efek yang penting dalam perbaikan sistem imunitas. Tadi, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, untuk mendapatkan sistem imunitas yang baik, komunikasi silang di antara mikrofloranya, di antara mikrobiotanya, dengan komponen imunnya harus berjalan dengan baik. Nah, untuk mendapatkan mikrobiota yang baik, kita butuh pendukungnya. Siapa pendukungnya? Probiotik, suatu mikrobi yang menguntungkan, prebiotik, yang memberikan makanan kepada atau mendukung kehidupan probiotik, dan juga simbiotik, gabungan dari keduanya. Probiotik itu sendiri memiliki mekanisme untuk memperbaiki keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam saluran cerna kita. Meningkatkan produksi mucin ataupun lendir, lalu meningkatkan permeabilitas saluran cerna, serta memodulasi respon imun di dalam saluran cerna. Selain berfungsi untuk imunitas, ternyata bisa mendatangkan benefit lain untuk klinis. Jadi beberapa ada yang efeknya bisa memperbaiki kondisi diare, bahkan dari SCFA yang tadi produk sampingan yang sudah dihasilkan dari metabolisme bakteri baik itu bisa juga untuk treatment pada atau penanganan pada kasus diabetes dan sebagainya. Nah, Indonesia sendiri ternyata kaya banget. Sekali lagi ya, Indonesia kaya. Dari Sabang sampai Merauke ternyata punya yang namanya makanan fermentasi.
ada yang namanya belacan, ada yang namanya dadih, ada tempoyak gitu ya, ada yang namanya gatot gitu, ada yang namanya growol dan sebagainya. Saya hanya akan menampilkan sedikit karena waktunya juga terbatas gitu ya. Nah, sebelum masuk ke makanan fermentasi, ternyata ada tadi dari Bu Devilia sudah menyampaikan salah satu pangan lokal ada ubi jalar. Sebenarnya ubi jalar bisa nggak sih jadi prebiotik? Ini adalah studi yang telah dilakukan oleh Astuti dan Harmayani tahun 2005. Ternyata ubi jalar itu potensial digunakan sebagai makanan fungsional. Kenapa? Karena ubi jalar mengandung oligosakarida. Di mana oligosakarida di sini dia berperan sebagai atau bisa bertindak sebagai prebiotik. Oke. Ternyata pemberian ekstrak serat dari ubi jalar itu bisa meningkatkan lactate acid bakteria atau bakteri asam laktat, khususnya bifidobakteria dan lactobacillus. Oke. Lalu selain itu bisa mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh Salmonella typhirum. Selain tadi dia bisa memperbaiki kondisi mikrofloranya atau mikrobiota saluran cerna, ternyata seratnya pun juga bisa meningkatkan respon imun. Jadi kalau tadi ada nggak sih kaitannya antara kesehatan saluran cerna dengan imunitas? Beberapa studi coba menggunakan makanan lokal yang ada di Indonesia, ternyata bisa memperbaiki mikrobiota saluran cernanya dan ternyata meningkatkan respon imunnya. Nah, lalu ada lagi garut. Pemberian garut ternyata di sini bisa memperbaiki respon imunitas gitu ya. Ada perbaikan IgG, IgM dan juga IgA. Lalu ini ada lagi yang lain, dadih atau susu kerbau yang difermentasi. Jadi si peneliti ini memberikan satu intervensi gitu ya. Memberikan dadih kepada sampel, sampelnya kebetulan ini adalah mencit tapi dia diinduksi dengan bakteri di apa namanya enteropatogenik EC Escherichia coli, akhirnya jadi diare, terus dilihat tuh efeknya. Dan ternyata ada pengaruh pemberian dadih si makanan fermentasi di sini terhadap keseimbangan mikrofloranya. Jadi dia bisa memperbaiki kondisi mikroflora yang ada di dalam saluran cerna. Lalu ada lagi probiotik lokal. Ternyata pemberian probiotik lokal dalam bentuk di sini Lactobacillus fermentum dan Lactobacillus plantarum bisa memperbaiki kandungan imunoglobulin A pada usus halus tikus gitu yang sudah diinfeksi oleh tadi enteropatogenik E. coli. Setelah diberikan probiotik lokal berupa si Lactobacillus dan Lactobacillus fermentum dan Lactobacillus plantarum ada perbaikan dari imunitas imunoglobulin A. Lalu yang selanjutnya, ini adalah beberapa studi yang kami lakukan. Jadi saya dan tim mencoba mengkaji. Waktu itu karena kita tertarik dengan suatu makanan fermentasi gatot gitu ya. Gatot ini adalah makanan fermentasi dari singkong. Jadi kalau dilihat warnanya nggak cantik banget deh, pokoknya hitam gitu ya. Tapi kita coba mengkaji studi pendahuluan yang kita lakukan. Kita mau lihat nih ketika suatu singkong diolah, difermentasikan secara alami menjadi gatot, ada perubahan nggak sih kandungan gizinya? Ternyata ada suatu perubahan kandungan gizi khususnya pada serat pangannya, serat pangan larut dan tidak larut. Proses fermentasi dari singkong menjadi gatot, kalau dari singkong jadi gatot itu bisa meningkatkan kandungan serat pangan larut air, serat pangan tidak larut air dan juga kandungan dari total serat pangannya. Selain kita melihat total serat pangannya, kita juga melihat, kita eksplor lagi, ini sama studi kami tentang gatot. Dan sudah dipublikasikan juga, kita lihat nih potensinya dari kandungan resistant starch-nya gitu. Oh, ternyata kandungannya tetap optimal walaupun dia sudah difermentasikan. Nah, dua studi tadi menjadi dasar kami untuk melakukan suatu case study. Jadi saya dengan tim coba untuk konsumsi gatot selama satu pekan, satu minggu. Berapa banyak yang kita konsumsi? 1/4 kilo, 250 gram per harinya. Itu kita setarakan dengan kebutuhan 24% serat. Dan ternyata konsentrasi DNA fesesnya itu meningkat 5 kali. Yang paling terlihat peningkatannya itu adalah konsentrasi atau jumlah dari Lactobacillus dan Bifidobacteriumnya. E. coli-nya mengalami penurunan. Oke. Nah, ini menjadi dasar kami. Berarti kalau seperti itu, ada kemungkinan gatot ini dikembangkan sebagai pangan fungsional yang bisa memperbaiki keseimbangan mikrobiota saluran cerna dan bisa berefek ke imunitas. Kebetulan kami belum mencoba melakukan ke imunitas. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, boleh dicek ada nggak sih pengaruhnya ke perubahan sistem imun.
Lalu makanan lain yang coba kami teliti adalah growol. Kalau kemarin kita coba pakai gatot, sekarang kita coba pakai growol. Sekali lagi, kita mulai pertama kali setelah singkong diolah menjadi growol, ada nggak sih perubahannya? Apa yang berubah? Memungkinkan tidak dia menjadi pangan fungsional. Ternyata kita bisa lihat di sini terjadi penurunan dari gula reduksi, lalu terjadi penurunan sukrosa, lalu terjadi peningkatan serat pangan total, serat pangan tidak larut air, dan serat pangan larut air. Nah, dari hasil ini, kami juga mengkaji kira-kira gimana skor aktivitas prebiotik dari growol itu sendiri terhadap Lactobacillus sp dan E. coli. Pada saat itu kami mencoba membandingkan dengan FOS, KEF, lalu dengan dextrin, dan juga dengan singkong. Ternyata tidak ada perbedaan skor aktivitas prebiotik dari growol dibandingkan dengan FOS, dextrin, dan singkong. Kami berharap dari growol ini bisa dikembangkan sebagai pangan fungsional, di mana dia bisa menjadi bahan pangan sumber prebiotik. Tapi tentunya ini studinya masih panjang, karena ini masih dasar sekali. Mohon maaf, Bu Desti, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Nah, itu dari growol, jadi silahkan bisa mungkin teman-teman eksplor lebih lanjut, kira-kira makanan fermentasi yang ada di sekitar teman-teman apa gitu yang bisa dikembangkan lagi untuk membantu memperbaiki sistem saluran cerna, berefek terhadap imunitas, dan harapannya dengan adanya perbaikan saluran cerna dan perbaikan imunitas bisa mendukung imunitas kita selama pandemi ini. Jadi selain kita memperbaiki imunitas, kita mengenal panganan lokal yang ada di sekitar kita, who knows, ternyata dengan semakin kita mengenal pangan lokal, itu juga memberikan dampak positif kepada petani-petani lokal yang ada di sekitar kita, meningkatkan derajat perekonomiannya, dan bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih baik lagi. Ini referensi yang bisa teman-teman cari. Di luar ini masih banyak sekali. Mungkin itu saja dari saya. Sudah cukup. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Semua benarnya itu ilmunya yang kuasa ya. Kalau ada mungkin kurang-kurangnya dikit karena dari saya sendiri juga masih belajar. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Mungkin dari saya itu, Bu Puntari. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali Bu Desti, paparan yang cukup menarik ya. Jadi tadi dari Bu Devilia sudah memaparkan apa saja sih makanan fungsional, kemudian Bu Desti menyampaikan bahwa ternyata makanan fungsional itu mempunyai kandungan bioaktifnya di dalamnya ya. Ada prebiotik, kemudian probiotik dan juga simbiotik yang nanti bisa menyehatkan saluran cerna. Mungkin seperti itu garis besarnya ya. Kemudian kita mau masuk nih ke pembicara ketiga yang enggak kalah serunya. Yang tadi dua pembicara sudah memaparkan tentang bahan makanannya, kemudian manfaatnya khususnya pada saluran cerna. Nah, pembicara ketiga ini kita mau bahas tentang masak-masaknya. Ya, kayaknya seru banget gitu ya. Oke. Pembicara kita ketiga kali ini adalah Archie Galuh Pamungkas SGZ. Beliau adalah senior saya sebetulnya ya. Saya biasanya panggilnya Mas Archie gitu ya. Beliau merupakan alumni gitu ya dari Prodi Gizi Universitas Sespati Yogyakarta. Beliau lahir di Yogyakarta gitu ya. Oh, tidak disebutkan tanggal lahirnya. Pengalaman beliau, beliau pernah menjadi ahli gizi di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Daedong Techco di Korea. Wah, kemudian beliau merupakan owner dari kedai Growtico gitu. Oke, Mas Archie bersama saya. Halo, Mas Archie. Mas Archie mungkin mic-nya belum aktif. Sudah dengar. Oke, jelas sekali suaranya Mas Archie. Mas Archie, monggo waktunya 20 menit untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi ternyata sudah menarik sekali ya pembahasan tentang pangan lokal ini di Indonesia. Terutama macamnya, terus manfaatnya bagi tubuh. Jadi kadang kita terlalu menyepelekan gitu, ada makanan yang mudah didapat, tapi mungkin menganggap itu makanan deso atau makanan yang kurang bergizi, padahal semuanya itu salah. Itu adalah makanan yang benar-benar luar biasa untuk bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang macamnya, terus manfaatnya bagi tubuh. Saya akan masuk ke pengolahan pangannya. Oke. Screen.
Nah, saya akan membahas tentang tip dan trik mengolah pangan lokal bercita rasa internasional. Begitu. Mungkin yang suka masak, marilah kita belajar bersama-sama. Oke, next. Yang pertama saya akan bahas ini adalah perkembangan pengolahan pangan. Sebenarnya pengolahan pangan itu sudah terjadi sejak lama, mungkin dari zaman prasejarah. Dari sebelum ada api, jadi langsung dimakan gitu, mungkin kemudian ada apa api dimasak, direbus, dibakar sehingga proses tujuan makan pun sangat banyak. Contohnya di antaranya yang dulunya hanya sebagai penahan lapar atau mendapatkan energi. Kemudian ada berkembang ilmu pengetahuan, maka orang sadar akan nutrisi. Terus berlanjut ke maksud tertentu seperti terapi, diet, dan lain-lain sampai abad 20 saat ini yang sangat banyak variasinya. Sehingga di masing-masing tujuan memakan tersebut secara otomatis pengolahan pun juga bermacam-macam. Jadi ada yang langsung dimakan, terus digoreng, dimasak, tumis, panggang. Nah, dari pengolahan tersebut timbullah cita rasa. Sebenarnya cita rasa itu tidak hanya rasa ya, cita rasa itu mencakup kelima indera kita semua dari penglihatan, pengecapan, perabaan, dan lain-lain. Contohnya rasa, bau, tekstur, sama penciuman. Mungkin dari penyajiannya itu kan juga dari penglihatan, makanya cita rasa itu mencakup ke indera kita semuanya, kelimanya. Gitu. Jadi tidak hanya selama ini cita rasa, wah enak gitu dilihat, enggak. Kalau cita rasa itu ya mencakup semuanya. Begitu lihat penyajiannya itu bagus, aromanya wah menggoda, terus habis itu kayaknya nikmat gitu, mungkin disajikan dingin atau panas, itu kan termasuk suhu. Itu juga sangat penting sekali gitu. Next. Lanjut. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, bangga dengan pangan lokal Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali dibandingkan dengan negara lain, bahkan tidak ada di negara lain untuk bahan pangan lokal tertentu. Kekayaan rempah, bumbu yang mendunia, dan bernilai ekonomi tinggi. Sekarang kan banyak sekali tuh ekspor-ekspor, apalagi di musim pandemi seperti ini, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, terutama dalam bidang pangan, banyak yang mengekspor. Terutama bumbu-bumbu rempah, itu kan juga sangat digunakan di kuliner luar negeri, gitu, terutama Asia, walaupun juga Eropa sama Amerika, saya lihat juga sangat berkembang di sana. Gitu. Yang kedua, juga makanan terenak di dunia versi CNN. Pernah kan mungkin teman-teman dengar makanan terenak di dunia versi CNN, kalau nggak salah itu tahun 2015. Nah, Indonesia ini memegang predikat number one dan number two. Nomor satunya itu adalah makanan rendang, yang kedua itu nasi goreng. Disusul negara-negara lain 3-4 sampai ada posisi 14, yaitu sate ayam. Ini kan membuktikan bahan panganan lokal yang ada di dunia, di Indonesia ini bisa go internasional. Itu bahan rendang itu kan bumbu-bumbunya khas Indonesia, ada dari kelapa, bumbu lain, semuanya rempah-rempahnya kan khas Indonesia. Kemudian nasi goreng. Lah nasi goreng ini kan nasinya juga istilahnya kalau Indonesia kan karena musim ya, karena mungkin lingkungan Indonesia ini nasinya sedikit kering, jadi tidak apa lebih pulen dibandingkan negara mungkin negara subtropis. Saya pernah tinggal di negara Korea itu 3 tahun mau mencoba masak nasi goreng. Dan nasi di sana itu kan sangat pulen sekali, entah itu kita udah masaknya mungkin dikukusnya pakai air sedikit, tapi tetap aja kenyal gitu. Dan saya itu lihat di Korea itu memang banyak sekali resto Indonesia yang punya orang Korea. Saya sedikit bangga memang, dan banyak lah sedikit. Jadi ada apa? Ada bendera Indonesia terus ditulisin ini makanan terenak di dunia. Tapi yang sering itu memang nasi goreng, bukan rendang. Jadi nomor 2 gitu. Begitu saya masuk, saya cicipin sama aja. Jadi nasinya tuh agak pulen gitu. Kenapa enggak mereka ngambilnya dari Indonesia gitu. Jadi rasanya tuh memang agak kurang. Kan kita nasi goreng kan enaknya kering pero istilahnya ya. Gitu. Terus semua makanan Indonesia mendunia berasal dari pangan lokal. Tadi udah. Dan mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa pangan lokal itu sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh. Oke, lanjut.
beberapa cara pengolahan pangan lokal yang sehat menjadi tidak sehat. Ini harus diperhatikan. Soalnya pangan lokal udah sehat, tapi nanti kalau pengolahannya kurang sehat, nggak tahu menau, ya sudah. Apa yang kita dapatkan kurang optimal, termasuk nutrisinya dan zat gizi lain. Contohnya, yang pertama memasak terlalu lama atau overcook. Nah, ini nggak boleh, terutama sayur-sayuran, gitu, atau mungkin bahan lain yang jangan dimasak terlalu lama, gitu, justru akan menimbulkan zat berbahaya. Yang kedua, terlalu banyak bumbu atau bumbu instan atau jadi. Nah, ini mungkin yang ibu-ibu biasanya ya, kalau lihat bumbu instan atau mungkin mau belanja, lihat bumbu-bumbu langsung dibeli karena kesibukan. Contohnya saja sebenarnya tempe itu kan cukup dimasak dengan bawang uyah, istilahnya itu udah cukup enak, udah tradisional. Nah, sekarang kan banyak bumbu-bumbu tuh yang beredar. Ada bumbu tempe, lodeh, pokoknya waton sereng. Malah saya kalau masak seperti itu jadi rasanya hilang tradisionalnya. Tuh. Pakai bumbu yang seadanya di rumah dan sehat itu kan sudah cukup. Bawang putih, garam udah cukup. Atau mungkin masak yang lain juga tanpa bumbu jadi instan, silahkan. Gitu. Yang ketiga, memakai minyak dengan titik asap rendah. Nah, ini yang perlu diketahui juga, namanya minyak kan bermacam-macam tuh. Pernah kan memanaskan minyak di wajan terus mendapati berasap? Nah, itu adalah titik asap. Yakni suhu ketika lemak menjadi asap. Saat melewati titik asap itu, lemak akan terpecah dan membentuk senyawa akrol lain yang itu nanti akan menjadi bahan yang zat yang berbahaya atau iritan. Makanya harus memperhatikan, contohnya minyak asap rendah itu kayak minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan sudah diproses ya, sudah diproses di pabrik. Nah, kalau yang rendah itu secara tradisional biasanya minyak itu hanya diekstrak atau dipres. Yang prosesnya itu mungkin teman-teman bilang cool press gitu atau raw gitu. Itu dihancurkan dan ditekan. Nah, setelah minyak tersebut langsung dijadikan, itu nanti akan langsung dikemas, maka didapatkanlah yang jenis cold press raw. Karena banyaknya masih banyak di apa? Zat kimia, terus bahan-bahan lain, makanya itu kalau dimasak terlalu panas itu akan menimbulkan zat yang berbahaya dan bau yang menyengat karena masih banyak senyawanya yang tadi itu. Berbeda dengan yang temperaturnya tinggi atau titik asapnya tinggi, itu udah memang proses di industri, diambil senyawanya, dikurangin sehingga tidak menimbulkan bau. Contohnya ya kayak minyak kelapa sawit yang kita sering buat goreng kayak gitu, itu juga kan titik asapnya tinggi. Nggak mungkin kita masak goreng pakai minyak zaitun, selain eman-eman mahal itu rusak, kecuali minyak zaitunnya udah diproses, diekstraksi, hanya mengandung minyak aja tanpa senyawa lain seperti itu. Nah, kalau di pabrik kan biasanya pemurniannya udah skala industri, ada proses bleaching, penyaringan, pemanasan, seperti itu. Sudah jelas ya. Terus yang keempat, mengupas kulit buah dan sayuran. Kalau ini sebenarnya relatif, kadang ada yang suka tanpa kulit, ada yang suka pokoknya harus bersih, padahal tahu sendiri kulit itu juga sangat berguna. Tapi nggak mungkin kalau saya makan durian juga mau sama kulitnya, juga nggak mau. Itu. Terus setelah itu, terlalu banyak menggunakan minyak. Nah, ini rata-rata orang Indonesia itu menggunakan minyak itu dengan proses deep frying. Apapun itu kan kadang kita goreng tempe, goreng apa ayam dan lain-lain, itu kan pasti harus masuk terendam. Memang ada beberapa proses yang seperti itu, tapi alangkah baiknya kalau goreng itu minyaknya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Beda kok memang Indonesia ini sama negara lainnya. Kalau negara lainnya kadang cuma goreng ikan, daging, itu minyaknya sedikit sekali. Bahkan goreng-gorengan yang misalnya di pasar tradisional di luar negeri itu, minyaknya itu penggorengannya kayak martabak di sini itu loh. Dan jadi hanya pakai minyak sedikit, dibolak-bolak terus kayak gitu, biar penyerapan minyaknya nggak terlalu banyak gitu. Dan pasti minyaknya selalu jernih, bukan kayak di sini misalnya udah deep fry, terus minyaknya sampai hitam, itu biasanya di pecel lele, makanya agak dikurangi makanan seperti itu. Terus perlakuan salah dalam penyimpanan bahan makanan. Ini juga harus diperhatikan. Kalau penyimpanan salah, pastinya nutrisi dan lain-lainnya juga tidak maksimal. Misalnya buah dan sayuran, itu kan ada prosesnya sendiri penyimpanan. Misalnya mau dimasak untuk sore atau besok, itu harus misalnya sayuran ya dikasih plastik, dikasih lubang biar ada ventilasi, baru disimpan di kulkas bagian yang sudah
dikhususkan untuk sayuran atau buah, jangan di freezer atau mungkin bawahnya freezer, itu kan harus diperhatikan gitu. Atau mungkin jenis-jenis masakan yang cepat basi itu juga harus diperhatikan. Nggak semuanya makanan itu perlakuannya sama gitu, kecuali yang jenis-jenis bahan makanan kering. Oke, next. Nah ini, tetap lezat dengan bahan alami pengganti MSG. Dalam sejarah memasak dan dunia kuliner, MSG memang sampai sekarang itu menjadi bahan kontroversial yang banyak dikaitkan berbagai gangguan kesehatan. Sebenarnya di lingkungan kita itu, bahan panganan yang ada di lingkungan, itu sebenarnya banyak kok yang mengandung MSG. Namanya MSG itu kan monosodium glutamat. Itu adalah garam natrium dari asam amino glutamat yang terbanyak pada lauk hewani. Makanya kalau kita makan lauk hewani, daging telur itu udah gurih. Nah, itu sebenarnya MSG itu ya itu, gitu loh. Nah, ada beberapa nih, saya kasih contoh kalau untuk meningkatkan cita rasa pengganti MSG. Garam dan gula, itu sebenarnya tanpa SMG pun, garam dan gula dengan memainkannya, misalnya apa ketika mau matang dimasukkan garam dan gula, itu sudah cukup tanpa MSG. Itu kan rasanya hampir mirip kayak MSG juga ya, kayak mirip oralit lah. Pernah kan minum oralit, nah itu kan memang perpaduan garam dan gula gitu. Terus rempah-rempah, harus memainkan rempah-rempah itu ya macam-macam. Kayak bumbu-bumbu yang ada di dapur itu semuanya kalau dipergunakan sebaik mungkin dengan benar itu pasti akan menimbulkan cita rasa yang lebih baik. Nah, terus ada tomat. Mungkin ada yang jarang tahu tomat itu kok bisa mengandung MSG. Memang iya. Dia itu jenis tomat ini per 100 gramnya MSG-nya itu 140 mg. Cukup tinggi dibandingkan dengan daging sendiri. Daging sendiri itu MSG per 100 gramnya itu hanya 33 milikan tomat. Apalagi kalau tomatnya itu kita panggang dulu. Kita panggang dulu, dimasak, itu nanti MSG-nya itu akan lebih keluar apanya ya, aromanya gitu, dipanggang baru dimasukkan ke makanan. Apapun masakannya itu, misalnya tumis ya dikasih tomat sedikit, itu mesti nanti ada rasa perbedaan gitu. Terus ada juga kaldu ayam, sapi, jamur, ikan. Nah, daripada beli yang blok-blokan, yang MSG-nya tinggi, garamnya tinggi, kenapa nggak buat sendiri? Itu kan juga demi kesehatan kita sendiri, buat keluarga, gitu. Kaldu ayam juga nggak perlu pakai yang kulit-kulit ayam-ayam, dagingnya cukup dengan tulang-tulangnya aja, misalnya tulang sapi, tulang ayam, jamur, atau ikan direbus, gitu. Mungkin dari 1 liter jadi 750 sampai 500 liter itu biar rasanya tuh lebih mantap, sekitar kira-kira paling lebih kalau ngerebus itu 1 jam. Tapi kan itu bisa disimpan nanti di kulkas buat nanti apa ya, buat nanti kalau misalnya pas mau masak tinggal digunakan secukupnya, bisa disimpan lagi gitu. Oke, next. Mohon maaf, Mas Archie. Oke, sudah saya sudah dengar. Oke, next ya. Nah, ini bahan pangan lokal yang mendunia tadi sudah dijelaskan apa saja sama Bu Devilia. Terus selain umbi-umbian juga ternyata bahan makanan lain juga banyak. Kayak tempe itu kalau di Jepang biasanya kan diolah tuh atau frozen. Nah, sekedar info aja ini kalau tempe ya. Itu sampai sekarang di negara manapun nggak bisa dibuat seger, hanya di Indonesia. Saya pun waktu di Korea menikmati tempe itu, tempenya bentuk frozen. Jadi pernah mencoba bawa ragi dari Indonesia, terus kedelai di Indonesia, tetap aja nggak bisa di sana, walaupun musim panas gitu. Pas musim panas saya coba buat, nggak bisa. Akhirnya di mana-mana di Korea, kalau masuk ke toko Asia ya adanya frozen, jadi kalau mau masak harus dikukus dulu atau didiamkan berapa lama dulu baru digoreng atau ditumis segala macam. Itu kalau di sana itu ya macam-macam, ada yang dibuat kayak sandwich, salad, kalau atau teriyaki di Jepang atau di Korea kayak gitu. Terus ada umbi-umbian, itu selain olahan tepung-tepungan juga snack
Nah, ini juga informasi juga, kalau di luar negeri biasanya kemasan makanan itu kan ada komposisinya, itu ada disebutkan. Jadi misalnya ada komposisinya ada singkong, itu disebutkan dari negara mana. Kalau di sini kan kemasan rata-rata ya cuma komposisi ada singkong, ada garam, ada apa. Kalau di sana mesti disebutkan. Nah, mesti kalau ada produk kasava atau singkong, itu mesti disebutkan Indonesia San atau dari negara Indonesia. Begitu juga dengan produk lainnya. Gitu. Sayur-sayuran dan buah itu kalau di luar negeri biasanya di kalengan atau ekspor segar gitu, terutama kayak yang benar-benar tropis gitu, apa buah-buahan tropis, mangga, terus kelengkeng, rambutan, itu biasanya dibuat kalengan untuk diekspor. Rempah itu juga diolah. Biasanya kalau Indonesia itu senangnya sampai sekarang itu mengirimnya itu bahan mentahnya aja gitu loh. Kenapa nggak kita matang terus diuji coba terus kalau bisa diekspor sendiri, jadi membawa nama Indonesia, diolah di Indonesia dan diekspor langsung gitu. Rata-rata memang semuanya hasil mentah sampai saat ini. Terus selanjutnya ada hasil laut. Hasil laut juga ada kalengan frozen sama segar kalau untuk diekspor yang mendunia. Ini saya memang bisnis hasil laut juga. Tuna itu kalau yang di Indonesia biasanya kalau di pasar-pasar itu kan yang dijual tuna yang ukuran sekilogram ke bawah atau ke atas. Yang diimpor, yang diekspor itu adalah ukuran yang 30 sampai 70 apa gede banget, pokoknya seukuran manusia. Itu memang dari kualitas berbeda. Kalau misalnya tuna yang jenis seperti itu dagingnya benar-benar merah, kandungan gizinya juga full, hampir seperti kayak warna salmon tapi lebih cerah lagi gitu. Dan tuna di Indonesia itu juga nggak kalah kandungan gizinya dengan salmon, bahkan proteinnya kan lebih tinggi. Jadi jangan menyepelekan hasil laut Indonesia gitu. Kalau salmon kan memang tidak ada di sini gitu, dia didatangkan dari luar negeri. Tapi nggak kalah gizinya. Dan beberapa pernah menyebutkan tuna itu sangat tinggi asam lemak omeganya gitu. Jadi yang bagus buat tubuh. Terus ada sagu. Sagu biasanya juga pembuatan sirup, tepung, bahan baku, etanol, perekat, dan lain-lain. Itu juga mendunia. Next. Oke, selanjutnya saya akan paparkan cara meningkatkan kualitas cita rasa masakan lokal. Ini harus benar-benar diperhatikan. Cita rasa yang tadi saya sebutkan itu kan nggak cuma rasa, itu pokoknya menyangkut atribut indera kita sebagai manusia, ada penciuman, penglihatan, itu nanti dari penyajian dan lain-lain. Yang pertama, pilihlah bahan makanan yang segar, berkualitas dan mudah didapat. Ini kalau misalnya belanja di pasar ya harus dilihat-lihat, jangan beli sayuran yang layu atau mungkin yang udah agak bau dan mudah didapat. Biasanya kalau bahan lokal yang udah didapat itu pasti kualitasnya bagus gitu dan fresh biasanya seperti itu. Terus yang kedua, cuci bersih bahan makanan sebelum diolah. Nah, apalagi lagi musim pandemi seperti ini, alangkah baiknya benar-benar dicuci dengan bersih. Lagi sudah kontak dengan berbagai tangan dengan bersih. Terus selanjutnya perhatikan perlakuan makanan dengan baik. Ini tadi sudah saya jelaskan juga, perlakuan itu berlaku untuk penyimpanan, terus nanti untuk proses selanjutnya bagaimana perlakuannya. Nggak semua bahan makanan itu perlakuannya sama, harus disimpan bleng jadi satu atau mungkin diolah jadi satu, itu ada sendiri-sendiri. Yang selanjutnya keempat, sebisa mungkin ikuti standar resep masakan. Nah, ini buat teman-teman atau ibu bapak yang kurang pede dengan resep masakan sendiri atau pengen berinovasi, improvisasi, paling tidak biar pede dulu ya, gunakan standar resep yang ada gitu, sesuai, bisa dilihat resepnya ini. Kalau misalnya ukuran gram kan kita bisa ke URT, ukuran rumah tangga gitu. Pintar-pintarnya saja kita dalam mengolah makanan. Terus ada gunakan alat masak yang sesuai. Ini juga harus diperhatikan. Jangan misalnya untuk merebus pakai wajan, itu justru akan lama. Terus pakai apa, goreng, kebalikan pakai panci. Saya rasa sih itu nggak akan terjadi ya sama kita.
metode memasak juga harus diperhatikan metodenya. Apakah itu direbus, dibakar, atau beberapa variasi, gitu juga harus diperhatikan. Misalnya kayak daging, daging itu kan tidak boleh langsung kena minyak biar enggak keras gitu. Mungkin ada perlakuan khusus biar lunak dulu, mungkin digepuk-gepuk dulu, dikasih enzim misalnya dari nanas kayak gitu, atau mungkin didiamkan bersama bumbu sebelum dimasak, itu akan daging lebih lembut gitu. Terus teknik memasak juga itu apa, harus dibolak-balik, apa harus dibalik sekali. Kalau saya rasa kalau misalnya gorengan lebih baik dibaliknya sekali ya, biar tidak menyerap minyak dengan banyak kayak gitu. Dikukus juga, terus kalau misalnya di presto juga harus diperhatikan ketepatan waktu masaknya, biar nggak overcook gitu. Next. Tips memasak untuk meningkatkan cita rasa. Nah, kalau ini lebih ke memasaknya ya, ke prakteknya masak biar cita rasanya itu meningkat. Kadang kan kita males, pokoknya waton masuk semuanya biar cepat selesai dan cepat dinikmati. Ya, jadi masakan biasa nantinya. Nah, ini yang pertama, masukkan gula garam ketika akan matang. Jangan memberikan gula garam itu di awal ketika mau masak. Nanti justru kita akan menambahkan terus-menerus sehingga rasanya pengennya perfect. Padahal kan kalau terlalu banyak garam sama gula juga nggak bagus. GGL ya, ingat itu. Terus tambahkan bawang bombay. Nah, biasanya kalau masyarakat Indonesia memang masih jarang sih. Cuman kalau cita rasa lebih ke internasional, apapun masakannya biasanya itu menggunakan bawang bombay. Entah itu direbus atau ditumis atau mungkin dibakar, biasanya bumbunya itu memakai bawang bombay. Itu akan jadi lebih sedap gitu. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Itu mesti ada manis-manisnya juga. Itu kan sebagai MSG alami juga bawang bombay. Terus tambahkan air, bukan minyak. Nah, ini kalau misalnya udah memasak gitu, kira-kira kok kayak lengket atau apa, kok tambahin minyak, jangan. Mending air, kalau semakin dikasih minyak, nanti semakin nggak baik bagi tubuh. Tuh. Selanjutnya, memainkan lada dan rempah. Nah, ini kan cukup, itu kan bumbu utama, masakan apapun, jadi tinggal memainkan saja, itu cukup. Dan mencicipin rasa ketika akan matang. Nah, ini kalau baru nyicipin, baru setengah matang, itu kan belum perfect. Intinya semua aroma bumbu belum menyatu, belum matang, itu tidak akan terasa enak. Ketika akan matang saja, misalnya kira-kira, oh itu udah mau matang, udah anu dicicipin baru, gitu. Bersama tadi masukkan gula garam ketika akan matang, itu juga diperhatikan. Siapkan bawang putih terakhir ketika menjelang proses masak. Nah, bawang putih itu kan aromanya menyengat. Kadang kita persiapan masak itu lama daripada memasaknya, benar apa enggak. Jadi kalau kita menyiapkan udah ngirisin, udah ngulek apa, itu kan butuh proses waktu lama daripada memasaknya. Kalau memasaknya tinggal sereng gitu jadi ya. Nah, bawang putih itu kalau bisa dipersiapkan ketika akan masak pertama kali gitu. Jadi kita sebelum bahan-bahannya semuanya udah disiapkan, bawang putih baru disiapkan, proses masaknya akan mulai gitu. Entah itu diri sih mau dikeprek biar aroma bawang putihnya itu sendiri tidak akan nguap, hilang kalau ditinggal terlalu lama gitu. Selanjutnya, selalu tumis bumbu terutama menggunakan rempah banyak. Nah, ini bumbu-bumbu tertentu kan kalau kena panas ini kan menimbulkan rasa yang sedap atau aroma khas tertentu. Nah, apapun itu masakannya, kalau bisa ditumis dulu pakai minyak sedikit gitu biar aromanya lebih keluar. Beda kan, pernah coba mungkin bumbu ulek atau bumbu apapun yang mentah langsung dimasak dengan bumbu yang ditumis dulu, itu pasti rasanya berbeda sekali. Next. Selanjutnya ini merupakan cita rasa secara penglihatan, indera penglihatan ya, yaitu penyajian. Beberapa yang harus diperhatikan penyajian, mungkin ini belajar dari pelajaran kuliner, teman-teman sudah banyak tahu semua. Pastikan semua alat penyajian bersih. Nah, itu harus diperhatikan, bersih. Mungkin udah mangkok apa udah lama baru mau dipersiapkan kok dipakai lagi, siapa tahu nanti ada bau kotor, peran debu segala macam, kan itu juga bisa mengurangi kualitas rasa juga tuh. Makanya harus kondisi bersih semua. Pilihlah alat saji yang tepat.
Ini alat saji juga harus diperhatikan dengan tepat, misalnya untuk mangkuk ya untuk sup, terus piring ceper untuk lauk dan nasi, gitu, jangan kebalik-balik biar nanti enak dipandang mata, gitu. Perhatikan porsi sajian. Nah, ini yang porsinya untuk siapa? Untuk anak kecil nanti dikasih porsi orang dewasa juga anak kecilnya males, gitu. Atau mungkin orang dewasa kok makannya dikasih sedikit, itu kayaknya mau nambah-nambah lagi. Kalau bisa ya sajikan dengan pas, gitu. Terus selanjutnya perlihatkan bahan makanan utama. Nah, bahan makanan utama itu maksudnya misalnya kalian mau masak daging gitu, menu utamanya daging, daging cak atau apa itu yang benar-benar diperlihatkan juga dagingnya gitu, baru lain-lain misalnya ada sayurannya lain-lain. Itu sering kita terjadi ya di restoran atau di kafe tertentu, misalnya kita pesan dengan main course menunya apa, udang atau daging atau apa, kita cari-cari perasaan tadi pesan daging kok dagingnya nggak ada, yang ngumpet di mana gitu, sampai lihat kok nggak ada gitu. Nah, itu harus diperhatikan, perlihatkan bahan utama itu yang wajib. Terus selanjutnya ada tambahkan tekstur dan warna. Nah, tekstur dan warna itu sangat penting. Kalau tekstur itu ya misalnya kalau sup-sup kan dia teksturnya lebih cair gitu. Kalau bisa jangan dalam menyajikan satu kali makan itu semuanya kering semuanya. Ada gorengan, ada sayuran kering, dan warnanya pun misalnya coklat ya coklat, semua itu harus setidaknya memperhatikan biar orang juga nggak, misalnya kalau gorengan semua kan enak gitu, nggak ada ijo-ijonya itu juga males gitu. Apalagi kalau biasanya untuk ibu-ibu snack-snack arisan atau apa itu buka box, nah itu juga kadang kan loh kok ini coklat kabeh gitu, gorengan gitu, itu juga harus diperhatikan. Terus hiasan garnish yang tepat. Nah, garnish ini juga harus diperhatikan, intinya ya, pernah belajar juga kan, pokoknya kalau garnish itu yang pasti bisa dimakan, dan jangan melebihi kapasitas alat saji itu sendiri, gitu. Dan jangan berlebihan, misalnya makanannya cuma sedikit berapa sendok, itu langsung banyak, itu nggak boleh, gitu, biar nggak merusak apa penyajiannya. Okay. Next. Nah, ini beberapa contoh masakan asing. Ini sebenarnya makanan yang saya olah sendiri dan saya bisniskan sampai sekarang. Ini benar-benar saya masaknya itu dengan bahan pangan lokal. Sebenarnya memang bahan lokal itu kan banyak, tidak hanya umbi-umbian ya. Sayuran juga banyak itu. Kalau misalnya teman-teman mau memasak tentang sayuran atau umbi-umbian, silakan. Mungkin resep-resep sudah banyak sekali di internet itu. Ini memang saya masih apa ya, masih jalankan sampai sekarang. Karena saya pernah tinggal di Korea, kemudian saya belajar dengan apa masakan Korea, makanya saya coba bisnisan di sini gitu. Ada kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional, salah satu jenis asinan sayur. Kalau di Korea sendiri kimchi itu sebenarnya enggak sayuran, dia di sana itu sebagai makanan lauk gitu. Misalnya nasi sama kimchi ya udah itu tuh nasi dengan lauk. Kalau di sini kan kimchi cenderung ke sayuran gitu, pendamping kayak asinan, padahal di sana sendiri itu adalah banjan atau lauk, dan dia itu sangat sehat sekali karena mengalami proses fermentasi gitu. Fermentasinya pun alami, nggak pakai apa namanya semacam kultur kayak gitu. Jadi proses alaminya itu dari bahan-bahan makanan itu sendiri gitu loh, dan semuanya bahan itu adalah bumbu lokal. Contohnya sayur, bumbu lokalnya itu dari sayur putih, di sini kan banyak banget jahe, bawang putih, terus ada bawang bombay, terus ada pakai tepung ketan putih juga saya pakai gitu. Nah, itu kan kimchi itu jadi salah satu makanan tersehat di dunia versi Health Magazine, makanya orang-orang Korea kan dari segi pencernaannya kan itu sangat bagus sekali. Bisa mengurangi lemak yang ada di perut, juga ada beberapa penelitian kalau misalnya lihat artikel itu juga ada gitu. Next. Ada topoki. Nah, kalau topoki ini itu adalah makanan kalau di Korea sih sejenis jajan. Ini juga saya kebetulan berbisnis dengan ini, itu adalah tepung beras, tepung ketan. Kalau di sana sendiri itu memakai beras yang udah dikukus, sudah pulen kayak gitu, baru ditumbuk, baru jadilah tepung beras tok rice cake kayak gitu. Nah, kalau di sini kan berasnya beda, jadinya saya kombinasikan sama tepung ketan lokal, tepung beras lokal.
jadilah topoki, gitu. Bumbunya pun Indonesia. Terus next. Nah, bibimbap itu kalau di Indonesia kayak pecel. Bedanya kalau di Korea bibimbap itu kan sausnya itu pakai saus gochujang atau campuran cabai merah dengan tepung. Kalau di sini kan pakai bumbu pecel ya pakai kacang itu. Ini semuanya sayurannya juga pakainya lokal. Misalnya mau dikombinasikan dengan bayam, terus ada dengan wortel, jamur, kecambah dan lain-lain. Tapi beda di bibimbap itu mesti ada lauk hewani atau nabatinya. Ya kita tinggal pinter-pinter aja dikasih telur atau tempe atau tahu biar ada lauk protein hewani atau nabatinya gitu. Itu juga masaknya pakai pasta cabe. Saya juga buat sendiri itu dengan lokal cabe sini merah itu dengan tepung beras gitu. Next. Nah, ini sudah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ini kebetulan saya juga punya kafe, silakan yang mau mampir atau kerjasama, setidaknya mau ngobrol. Tapi karena masih terkendala dengan COVID seperti ini dan kebanyakan konsumen saya itu rata-rata mahasiswa, ya lagi dinikmati sedang banting setir hasil laut dan sebagainya. Besok kalau sudah buka silakan boleh mampir. Menu-menunya juga ada yang bermacam-macam. Dengan juga ada yang menu Korea, saya kombinasikan gitu. Ikutin aja Instagram atau Facebooknya. Begitu dari saya, mungkin nanti pertanyaan atau ada yang ingin dibahas lebih lanjut ke sesi berikutnya. Itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Mas Arci yang sudah memberikan paparannya gitu ya. Oh, ternyata saya juga baru tahu bahwa di dalam tomat itu ternyata ada kandungan MSG-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau masak nggak usah ditambah MSG, pakai tomat itu rasanya sudah sangat enak gitu ya Mas Arci ya. Kemudian iya, buat ibu-ibu gitu ya, kalau masak mau masak biasanya saya juga gini ya, kalau misalkan mau masak menyiapkan bawang itu pertama, tapi ternyata justru kuncinya itu siapkan bawang terakhir kali gitu ya, biar aromanya tidak menguap. Oke, terima kasih sekali Mas Arci atas pemaparannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata ini kita sudah masuk sesi tanya jawab dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik untuk materi pertama, kedua maupun ketiga, banyak sekali yang masuk sehingga saya juga agak bingung memilih pertanyaannya. Nah, untuk sesi pertanyaan ini saya buka satu termin dulu gitu ya. Jadi masing-masing pembicara nanti akan mendapatkan 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau waktunya masih, saya akan buka sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaannya dari Ibu Devilia terlebih dahulu ya. Oke, Ibu Devilia masih bersama saya. Ibu Kuntari. Oke, dengar suara saya ya Bu Devilia? Iya, dengar. Oke, Bu Devilia, ini pertanyaan pertama dari Bu Sri Widayati dari Puskesmas Trenggalek, lumayan jauh. Pertanyaannya adalah, apakah suwek, ubi suwek itu sama dengan umbi porang? Karena ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa umbi tersebut adalah berbeda. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Irma Fatmasari dari RSUD Dr. Sudiran. Pertanyaannya adalah, perubahan zat gizi apakah yang terjadi pada ubi jalar ungu jika ubi tersebut sudah dijadikan keripik? Kemudian berapa penurunan vitamin C-nya jika sudah diolah menjadi keripik? Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu Devil, masih sama. Ada kaitannya dengan pertanyaannya Bu Irma. Jika ubi jalar ungu tersebut diolah menjadi keripik, apakah ubi tersebut atau keripik tersebut masih bermanfaat untuk kesehatan ginjal? Monggo Bu Devilia langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Kuntari atas pertanyaannya. Terima kasih para penanya. Ini ada 3 orang ya. Tadi dari rumah Bu Irma ya. Tadi ada Bu Irma, kemudian ada, nah,
Ada tiga pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu tentang perbedaan suwak dan porang. Ya, jadi suwak dan porang itu adalah mempunyai spesies yang sama. Ya, jadi dia masuk golongan adalah Dioscorea. Ya, yang membedakan suwak dan porang, kalau kita melihat bagian luarnya itu sama. Yang membedakan adalah pada saat kita nanti melihat bagian dalamnya. Jadi ini seperti ubi jalar. Jadi ubi jalar itu ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang putih, dan ada yang oranye. Nah, begitu juga pada suwak ya. Jadi di sini masuk dalam amilus ya. Artinya suwak dan porang emang berbeda ya. Emang berbeda di penampakan dalamnya dan kandungan gizinya. Bahkan di kandungan glukomananya pun berbeda untuk suwak dan porang. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu penurunan vitamin C pada keripik ubi jalar ya, kalau nggak salah begitu ya Bu Kuntari? Ya, jadi ada keripik ubi jalar ungu jelas mengalami penurunan vitamin C. Ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa metode pengolahan, apalagi kalau keripik ini adalah digoreng ya, dalam jangka waktu lama, kemudian direndam dalam minyak, jelas pemanasannya berlipat-lipat. Jadi pemanasan dari minyak, kemudian menguap. Nah, ada beberapa literatur di sini yang efektif untuk mengurangi penurunan vitamin C adalah pengolahan dengan pasteurisasi. Ternyata pengolahan dengan pasteurisasi itu lebih sedikit kehilangan vitamin C-nya. Jadi penurunan vitamin C pada keripik itu jelas lebih tinggi. Ya. Tuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yang kaitannya keripik, kaitannya dengan ginjal ya. Jadi ubi ungu yang dibuat keripik itu tidak efektif pada kerja ginjal. Artinya untuk kesehatan ginjal tidak efektif. Nah, akan efektif apabila ubi ungu itu dibuat ekstrak atau pengolahan yang lain, contohnya direbus ataupun dikukus. Nah, itu ubi ungu akan mempunyai efek netroprotektif. Nah, jadi dari literatur yang pernah saya baca bahwa pada ekstrak ubi jalar ungu itu memiliki efek netropatif dengan peningkatan SOD dan menurunkan MDA jaringan ginjal. Jadi kalau dengan konsumsi dalam bentuk keripik itu tidak efektif atau tidak memiliki efek nefroprotektif terhadap ginjal tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Begitu Bu Kuntari. Baik, terima kasih Bu Devilia. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu Devil. Pertanyaan yang terkait penurunan vitamin C. Oh iya. Yang terkait dengan penurunan vitamin C, tadi saya sudah menjelaskan bahwa pengolahan, berbagai macam pengolahan itu juga akan beberapa pengolahan itu juga akan mempengaruhi kehilangan vitamin C. Jadi pasteurisasi, kemudian sterilisasi dan penggorengan, ternyata yang lebih kecil penurunan atau pengurangan vitamin C-nya adalah pada pasteurisasi. Jadi yang lebih tepat untuk meminimalkan kehilangan vitamin C adalah dengan pasteurisasi. Jelas kalau dengan penggorengan, dalam pembuatan keripik dengan penggorengan, apalagi kalau itu dengan pengeringan dalam jangka waktu lama, jelas akan lebih banyak kehilangan vitamin C-nya. Itu Bu Kuntari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Devilia. Selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk pembicara kedua, untuk Bu Desti Ervira. Pertanyaan pertama dari Dian Redikasari, ini dari peserta Zoom. Beliau menanyakan, pangan lokal apakah yang aman untuk anak dengan leaky gut, Bu? Kemudian yang kedua, ini dari penanya dari YouTube. Atas nama Tianidia gitu ya, dari Kamaba, dari Prodi Kamaba.
Kemudian apa saja pangan fungsional yang baik untuk orang yang mempunyai penyakit jantung, enggak mungkin kardiomegali gitu ya, pembengkakan jantung. Itu pangan fungsional apa? Gitu yang baik untuk penyakit kardiomegali. Kemudian penanya ketiga, ini juga dari peserta dari YouTube. Dari Dewi Denada, apakah pangan fungsional memiliki peran dalam menjaga berat badan dan program penurunan berat badan yang sehat, terutama pada masa pandemi? Bagaimana peran dan cara mendapatkannya? Oh, ini cocok untuk saya ini, Bu Desti. Oke, mungkin itu Bu Desti pertanyaannya. Silahkan monggo waktunya untuk dijawab. Oke, terima kasih Bu Kuntari atas pertanyaannya dan atas waktunya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Bu, ya? Terdengar, Bu Desti. Ya, terima kasih. Untuk Mbak Dian Renika Sari, tadi pertanyaannya, pangan lokal apakah sama tanah dengan likigat? Pertanyaannya mantap ya, Mbak. Kita urai satu-satu dulu ya, Mbak, sebelum nanti jawabannya aman atau nggak aman nih. Jadi sebenarnya untuk likigat sendiri ini kalau diterjemahkan seperti sindrom usus bocor gitu ya. Jadi ada suatu ketidakrengketan, apa ya namanya? Ketidak tingkat permeabilitasnya berubah gitu di dalam saluran cerna itu sendiri. Kenapa berubah? Berubahnya ini bisa karena salah satunya adalah tidak optimalnya tadi crosstalk-nya atau bicara silangnya gitu ya. Komunikasi silang di antara si mikrobia yang ada di dalam saluran cerna dengan sistem imun yang ada di dalam saluran cerna. Nah, karena tidak optimal, akhirnya tidak bisa mempertahankan imunitas dengan baik, mudah terjadi inflamasi, akhirnya terjadilah semacam kebocoran usus. Nah, seharusnya makanan itu diserap dengan baik, tapi dia tidak langsung diserap dengan baik, seperti itu. Jadi sebenarnya aman nggak sih pangan fungsional itu sendiri untuk kondisi leaky gut? Ada sebuah studi yang diterbitkan tahun 2013, kalau saya tidak salah ingat, nanti bisa di searching ya, Mbak. Jadi studi ini dia mencoba melakukan uji atau evaluasi bagaimana perkembangan dari imunitas dan juga mikroflora usus ketika ada dua hewan coba, yang satu tikus dengan bebas bakteri, dan yang satu tikus yang ada bakterinya gitu. Jadi diberikan gitu. Jadi dia germ free sama yang satu lagi ada. Ternyata pada tikus yang memang awalnya ini tidak diberikan bakteri sama sekali, dengan kata lain mikrobiomnya tidak optimal di dalam saluran cerna, mereka punya imunitas yang lebih buruk dibandingkan tikus yang ada mikrobiomnya di dalam saluran cerna. Nah, ini menjadi suatu dasar kenapa kok yang namanya imunitas di awal kehidupan itu penting. Imunitas di awal kehidupan itu diperolehnya itu adalah pada saat bayi itu lahir lewat jalur lahirnya si ibu gitu ya, lewat vaginanya, itu akan ada transfer mikrobiom dari si ibu menuju ke bayinya. Bahkan selama proses mengandung pun juga ada transfer mikrobiom dari si ibu ke janinnya. Nah, koloni ini akan berkembang dengan baik di awal-awal kehidupan dan dia akan mengoptimalkan imunitas alami atau kita sebutnya ada yang innate immunity sama adaptive immunity. Dari imunitas yang berkembang dengan baik, terus nanti innate-nya berkembang dengan baik, adaptive-nya dengan baik, itu akan lebih optimal lagi ketika dia mendapatkan pasokan mikrobiom dari luar. Dari mana nih? Kenapa kok bayi usia 0-6 bulan dianjurkan konsumsi ASI ibunya? Karena ternyata di ASI ibunya itu juga ada kandungan mikrobiom dan juga ada kandungan yang bisa mengoptimalkan komunikasi silang di antara si mikrobiotanya dengan komponen imun yang ada di saluran cerna. Jadi pemberian makanan fungsional, khususnya dalam hal ini yang kaya akan probiotik di awal kehidupan, itu adalah penting untuk bayi. Jadi kalau pertanyaannya aman nggak sih sebenarnya untuk yang leaky gut? Aman. Kenapa? Karena adanya komunikasi di antara mikrobiom dengan komponen imun yang ada di saluran cerna ini yang akan membantu memperbaiki kondisi inflamasi yang ada di saluran cerna. Nah, itu jawabannya Mbak. Siapa tadi namanya Mbak Dian Renika Sari. Nah, semoga cukup menjawab ya Mbak Dian ya. Ini kalau ditanya aman atau tidak aman, bisa dipilih salah satunya makanan-makanan fungsional yang sumber probiotik, prebiotik, dan juga simbiotik. Lalu yang kedua ini dari Tian Nidia. Ini calon mahasiswa baru program studi Gizi Unrio ya. Selamat bergabung Mbak Tian Nidia. Semoga nanti bisa menikmati masa-masa kuliahnya di Prodi Gizi Unrio ya.
Nah, tadi pertanyaannya dari Mbak Tian Widya adalah apa saja sih pangan fungsional yang baik untuk orang yang mempunyai penyakit jantung bengkak? Pertanyaannya mantap ya. Belum kuliah aja pertanyaannya sudah berbobot gitu ya. Nanti kalau kuliah mungkin lebih berbobot lagi dari ini ya. Saya luruskan dulu nih Mbak Tian. Jantung bengkak itu maksudnya adalah pembengkakan jantung, kardiomegali gitu ya, atau mungkin yang disebabkan karena ada permasalahan jantung. Nah, sebenarnya kalau untuk pertanyaan Mbak Dian sendiri, nanti kalau Mbak Dian masuk gizi, kita akan ada mata kuliah yang namanya dietetik penyakit degeneratif. Itu akan dieksplor dengan luas, kira-kira makanan apa yang nggak boleh. Tapi mungkin saya ringkas sedikit aja. Intinya untuk pasien-pasien jantung, kita harus memperhatikan tepatnya membatasi makanan-makanan yang tinggi natrium. Nah, jadi silahkan tuh dipilih makanan-makanan yang tinggi natrium apa yang harus dibatasi. Jadi lebih optimalkan makanan-makanan yang dia itu ya natriumnya rendah. Nah, dalam hal ini di sini ada apakah pangan fungsional itu memiliki peranan untuk pasien-pasien dengan jantung bengkak dan boleh dikonsumsi atau tidak? Boleh. Nanti bisa dipilih makanan-makanan yang punya kandungan komponen bioaktif yang sifatnya seperti free radical aseptor atau antioksidan. Makanan yang tinggi karoten, makanan yang tinggi asam fenolat, terus tadi bisa juga mengoptimalkan makanan sumber prebiotik, probiotik gitu ya untuk pasien-pasien seperti ini. Nah, contohnya apa? Kalau seandainya kita mau tarik kalau tadi sumber probiotik prebiotik kalau dalam bentuk minuman bisa konsumsi yogurt seperti itu. Dalam bentuk makanan tadi ada tuh yang di slide saya ada gatot, ada growol boleh dikonsumsi seperti itu. Itu untuk yang Mbak Tian. Oh iya, selain dari makanan juga tetap harus memperhatikan karena tidak ada masalah dari jantungnya juga, berarti gaya hidupnya juga harus tetap sehat, Mbak. Hindari rokok, hindari alkohol, karena makanan aja tidak cukup. Makanan juga harus didukung oleh gaya hidup yang sehat. Itu untuk Mbak Tian, semoga cukup menjawab. Lalu yang ketiga dari Mbak Dewi Denada ya. Apakah pangan fungsional memiliki peran dalam menjaga berat badan dan program penurunan berat badan yang sehat, terutama pada masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana perannya dan cara mendapatkannya? Ini satu kalimat pertanyaan, tapi pertanyaannya banyak ternyata ya Mbak Dewi ya. Apakah pangan fungsional punya peran dalam menjaga berat badan? Jawabannya ya. Kenapa? Tadi salah satu ciri disebut pangan fungsional kalau dia memiliki komponen bioaktif. Nah, salah satu komponen bioaktifnya bisa dalam bentuk serat pangan. Serat pangan di sini sendiri itu juga memiliki peranan dalam kontrol berat badan. Jadi kalau ditanya apakah punya peranan dalam menjaga berat badan, ya punya. Dan program penurunan berat badan yang sehat, terutama pada masa pandemi COVID-19. Gimana cara membuat program penurunan berat badan yang sehat pada masa COVID-19? Yang pertama, program turun berat badan nggak cukup lewat makanan aja. Jadi harus kombinasi dari makanan dengan latihan. Dari makanan, kalau mau mengoptimalkan pangan fungsional, kita bisa pilih makanan-makanan dengan kandungan serat yang tinggi. Khususnya tadi ya, ada serat pangan di situ. Kenapa? Karena kandungan serat di sini bisa digunakan untuk mereduksi atau tepatnya mengurangi jumlah asupan kalori. Nah, karena memang sifatnya lebih padat, sehingga dia lebih mudah membuat kenyang, lalu jumlah energinya pun nanti yang dihasilkan tidak terlalu banyak, tidak seperti karbohidrat biasa. Lalu gimana selain dari makanan, juga harus olahraga rutin. Karena sekali lagi, kalau mau turun berat badan, apalagi di masa pandemi seperti ini, harus memperhatikan juga imunitasnya juga, harus memperhatikan juga makanannya juga, jadi makanan iya, olahraga juga harus iya. Lalu bagaimana peran dan cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya banyak banget, Mbak. Mau sehat, mau turun berat badan, berarti yang pertama, kalorinya harus dikontrol. Kalori dari makanan dikontrol. Kalau biasanya konsumsi makanan sumber gorengan banyak, lemak banyak, berarti itu dibatasi. Diganti makanannya. Diganti makanan yang sumber seratnya tinggi. Kayak optimalkan dari sayur-sayuran. Kalau pakai karbohidrat, pilih karbohidrat yang dia kompleks. Seperti itu. Lalu, gimana cara mendapatkannya? Banyak banget. Bisa pilih kalau untuk tadi bisa optimalkan sayuran-sayuran, terus bisa juga pilih makanan-makanan yang dia sifatnya berasal dari biji-bijian, lauknya juga dari kacang-kacangan, itu juga tinggi serat, lalu habis itu bisa ditambahkan selingan, misalkan minuman fermentasi,
untuk mengoptimalkan tadi peranan SCFA itu sendiri, karena SCFA selain punya peranan untuk memperbaiki imun, dia juga berkaitan dengan metabolisme dan kontrol juga, karena efeknya ke arah berat badan. Mungkin itu untuk Mbak Dewi Denada, semoga juga cukup menjawab. Sudah tiga pertanyaan nampaknya, Bu Kentari ya. Baik, terima kasih Bu Desti atas penjelasannya, cukup jelas sekali ya. Oke, selanjutnya ini saya coba merangkum karena pertanyaannya mungkin untuk Mas Arci rata-rata dari ibu-ibu gitu ya. Jadi mungkin saya rangkum jadi satu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pangan fungsional yang direkomendasikan untuk menjadi MPASI? Dan bagaimana cara pengolahannya agar zat gizinya tidak hilang? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana tips supaya produk makanan tetap terlihat menarik dalam kemasan, mengingat biasanya dalam masa pandemi ini banyak yang menjual makanan secara online. Mungkin itu Mas Arci pertanyaannya, monggo silahkan dijawab. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi, pangan fungsional apa yang cocok untuk MPASI dan bagaimana pengolahannya? Nah, fungsional tadi juga termasuk ke pangan lokal ya, itu sebenarnya macam-macam. Kalau beras mungkin banyak ibu-ibu sudah tahu cara mengolahnya, ya jadi bubur. Ada lagi ubi. Pengolahan ubi untuk MPASI prinsipnya itu sama. Ubi dihaluskan, diolah menjadi bubur agar sesuai dengan pencernaan si kecil. Selain sumber karbohidrat, ubi juga mengandung beta karoten yang tinggi. Itu seperti itu, hampir kayak membuat bubur, cuma dia dihaluskan dulu, gitu, nggak langsung apa dimasak gitu. Ada juga labu kuning. Labu kuning kan juga banyak ya sekarang. Itu juga sebagai MPASI. Nah, labu kuning ini yang telah masak bisa dilangsung diolah langsung, misalnya udah matang itu udah agak manis ya, biasanya jangan terlalu keras, itu bisa dimasak langsung, dihaluskan, di blender atau diparut. Nah, untuk memasaknya pun hampir sama seperti kayak masak ubi yang dihaluskan. Sebenarnya kalau untuk mencegah kandungan nutrisi atau vitamin tertentu biar tetap intinya tetap terjaga, itu agak susah, namanya pengolahan pemasakan pasti tetap ada yang terbuang gitu, terutama vitaminnya gitu loh. Kalau tidak dalam keadaan segar, terutama vitamin larut air, vitamin C itu kena anget dikit aja sudah rusak gitu. Nah, tapi kan begini, jadi kalau mendapatkan vitamin lain kan tidak harus dari satu macam bahan pangan, bisa di yang lain, misalnya buah-buahan dalam keadaan segar seperti itu. Paling tidak kalau untuk labu kuning ini kan sumbernya beta karoten sama karbohidrat yang baik. Daya cerna protein di labu kuning ini juga sangat tinggi loh. Jadi untuk si kecil juga sangat bagus. Terus yang keempat ada buah-buahan. Nah, ini selain dari karbohidrat, juga buah-buahan termasuk pisang itu kan sangat bagus. Termasuk ada protein, mineral, walaupun itu di blender atau dihaluskan dengan buah-buahan lain. Itu untuk biasanya selingan, jadi jangan bareng makan makanan pokok. Nanti biasanya misalnya sehari dua kali untuk selingan, makan siang jam 10 sama sore gitu. Untuk sayur-sayuran yang sering dimasak itu adalah wortel, bayam, atau brokoli. Prinsipnya cari sayuran yang teksturnya itu lembut. Bisa wortel diparut, bayam dicincang, atau bahan lainnya gitu. Jadi sesuaikan, yang penting jangan menggunakan bumbu tajam juga. Kalau memperkenalkan MPASI itu juga bumbunya yang sangat ringan, misalnya hanya bawang putih gitu, mericanya jangan dulu gitu, it's okay, itu nggak apa-apa gitu. Atau mungkin dengan kaldu-kalduan lain biar gurih, misalnya ada kaldu daging atau kaldu jamur, itu juga bisa kayak gitu. Untuk nambah cita rasa biar si anak juga mulai dini tahu tentang cita rasanya makanan itu. Jadi nggak kaget gitu. Terus ada pertanyaan kedua tadi dari Dian Wijayanti ya. Bagaimana tips supaya produk makanan tetap kelihatan menarik? Melihat sekarang kan banyak banget dijual online, benar sekali. Sekarang apa-apa itu di online kan, yang tadinya ada itu jadi nggak ada. Yang ada diada-adain gitu loh. Makanan zaman dulu pun dari bahan pangan lokal sekarang sangat banyak di online kan.
Tapi terkadang kita kecewa kalau ketika beli online itu ternyata penampilannya kok nggak sesuai dengan gambar ya, gitu. Nah, kita harus pintar memilih, atau mungkin kalau sebagai pebisnis kita juga harus pintar untuk mempromosikan dengan benar, gitu, biar pelanggan tidak kecewa. Ya, itu tergantung masakannya. Masakannya itu apa dulu yang disajikan, apa dia dalam keadaan bentuk segar, apakah itu untuk tahan lama, gitu. Kalau yang untuk segar, ya paling tidak udah dipromosikan bahwa makanan itu cepat saji, gitu. Jadi, tidak membutuhkan waktu lama antara dari kita sebagai penjual ke pembeli lama gitu, jadi keadaannya dalam bentuk segar, terutama misalnya kayak sayur-sayuran, buah-buahan, atau yang diolah cepat makan gitu. Kalau yang untuk jangan lupa pelanggan itu, konsumen itu memperhatikan yang pertama adalah penampilan kemasannya. Biasanya kalau penampilan kemasannya itu bagus, biasanya ekspektasinya dalamnya juga bagus gitu loh, walaupun tidak semuanya sampai saat ini saya juga seperti itu. Kadang, kayaknya penampilannya bagus, tapi ternyata dalamnya seperti ini, juga diperhatikan gitu. Intinya itu tetap jaga kesehatan, kesegaran, terus sama kebersihan, sama kesegarannya itu kalau bisa sekali makan ya langsung diberikan, jangan menunggu lama, misalnya untuk sore gitu diinformasikan yang benar. Intinya itu aja. Demikian. Sudah? Oke, baik, terima kasih jawabannya Mas Arci. Karena waktunya yang sudah habis, jadi saya mungkin tidak bisa membuka termin pertanyaan yang selanjutnya. Oke, bagi penanya, nanti akan kami pilih pertanyaan yang, ini pertanyaannya semuanya menarik banget ya, tapi kami akan memilih dua penanya, kemudian giveaway-nya adalah berupa tiket masuk ke Boba 6. Gitu ya. Nanti akan diberikan tiket masuk ke Boba 6. Nah, untuk mengetahui siapa sih penanya yang beruntung gitu ya, bisa dilihat di IG Prodigisi. Nanti akan kami umumkan di Prodigisi. Mungkin itu Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit ya dari ketiga pemateri. Jadi bahwa pangan lokal di Indonesia khususnya itu sangat banyak sekali ragamnya dan ternyata mempunyai fungsi lain gitu ya, atau pangan merupakan pangan fungsional yang bisa menyehatkan sistem imunitas dan juga meningkatkan kesehatan kita khususnya pada masa pandemi seperti ini gitu. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini banyak kata-kata kekurangan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan acara kepada host. Baik, terima kasih Bu Kuntari Astriana yang telah memandu jalannya webinar series Boba series keempat kali ini. Sangat luar biasa dan antusias dari Bapak Ibu audiens juga luar biasa. Kita terima kasih sekali selaku tim Boba. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu audiens semua bahwa kami masih menyelenggarakan bincang online bareng ahli gizi atau Boba series ini. Masih ada Boba series kelima dan keenam. Jadi silakan ditunggu dan dicek di akun sosmed kami, ada di IG-nya atau Instagram prodigisi_unrio dan di Facebook-nya Gizi Respati Yogyakarta. Nanti silakan dicek dan selalu update informasinya di sana. Perlu kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu audiens atau peserta webinar yang belum mengisi link presensi, masih bisa mengisi, silakan. Akan segera kami tutup pada pukul 12:15. Kemudian sesuai dengan ketentuan kami tadi bahwa nanti yang mendapatkan e-sertifikat ber-SKP hanya 500 orang yang mengisi link presensi pertama, kemudian selebihnya akan kita berikan e-sertifikat tetapi non-SKP dari DPP Persaki. Jadi nggak perlu berkecil hati, semua akan mendapatkan e-sertifikat, gitu ya. Kemudian ada dua giveaway atau tiket untuk mengikuti webinar Boba series ke-6 secara gratis untuk dua orang. Yang pertama kita ambil dari penanya terbaik, yang kedua kita ambil dari story IG terbaik. Menarik mungkin. Jadi silakan Bapak Ibu audiens segera membuat story-nya, karena tadi belum sempat bertanya, sekarang silakan membuat story terbaik di IG-nya masing-masing. Kita akan pilih satu untuk masuk ke webinar series ke-6.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti juga untuk materi, kemudian sertifikat, kami akan berikan di sosmed kami tadi di Instagram maupun di Facebooknya Gizi Unrio. Jadi stay tune di sana ya. Kemudian untuk pendaftaran boba series ke-6 masih kita buka. Untuk boba series ke-6 masih kita buka pendaftarannya dan memang untuk peserta kita batasi hanya untuk 500 orang dan semuanya akan masuk di link Zoom kami. Jadi memang semuanya akan tertampung di Zoom kecuali Bapak Ibu yang memang tidak mengikuti secara resmi atau tidak mendaftarkan pada kami bisa mengikuti via YouTube. Nah, pada boba series ke-6 ini memang berbayar, HTM-nya Rp30.000, cukup murah, dan semuanya untuk 500 orang yang terdaftar akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKP. Jadi memang tidak cepet-cepetan, tetapi semuanya yang sudah mendaftar dan di kami, dan tentunya sudah membayar, maka semuanya akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKP persagi. Silahkan, kami masih membuka kesempatannya untuk bergabung bersama kami di Boba Series ke-6. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas nama host pada webinar series ke-4 ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan saya juga atas nama tim Boba beserta institusi dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini banyak salah maupun banyak kendala teknis. Insya Allah akan kami perbaiki lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu joinnya bergabung lagi bersama kami di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prodi Gizi Unrio. Sama-sama Bapak. Sip.